Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Eras sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren. Keren cara. Jadi kali ini jadi enggak tanggung-tanggung di depan saya sudah ada dua tamu ya. Dua-duanya berbahaya. Satu mantan apa? Saya enggak bingung saya menyebutkannya. Mau disebutkan apa? Yang jelas dua mantan ya. Mantan anggota DPR dan mantan pelawak. Pelawak enggak mantan, masih. Oh, masih. Okay. Kalau ada yang bayar. Pelawak dan mantan anggota DPR. Iya. Politisi masih. Kenapa? Politisi masih walaupun politisi tidak punya partai, tapi kan enggak keluar dari orbit politik gitu. Ya. Gitu loh. Politisi, pelawak dan mantan anggota DPR. Kalau anggota DPR mantan, kalau pelawak masih. Masih. Walaupun bilang masih-masih enggak ada yang manggil juga. Jadi dikenal sebagai Miing Bagito ya, iya, dari dulu. Padahal namanya Tubagus Deddy Gumelar. Gumelar. Oh. Pasti di Banten itu apa pasti apa bangsawan ya. Kalau darah biru itu. Enggak. Tubagus darah biru kan? Tubagus darah biru kan? Iya, kalau Tubagus yang dulu-dulu mungkin ya. Oh, oke. Kalau ini Tubagus, Tubagus sudah tereduksi. Hati-hati loh, nanti Tubagus betulan itu protes enggak ya? Enggak, enggak. Saya ini mah. Oh. Kalau di Palembang tuh ada juga Ki Agus gitu kalau di Palembang. Nah, yang kedua adalah sekarang masih ngeri-ngeri sedap. Tapi emang sensitif sekarang itu. Maksudnya tadi itu bagus, saya sendiri. Iya, saya sendiri. Nah, kualifikasi perlu itu. Terus orang, waduh, kayak itu kan di, kita juga nggak tahu turunan. Pokoknya begitu gede, ada akte kelahiran, ada TB-nya di situ, itu aja. Oke, TB. Oke, okay. Oh, itu bagus tuh TB ya? Iya. Oke. Okay. Sekarang kan eranya era kompetensi, bukan era apa namanya turunan. Bukan era sandal. Tamu berikutnya adalah, wah ini, tadi baru sama Noval ya? Noval, keren. Keren. Kalau bapaknya nggak keren. Lebih keren lagi. Saya tadi nongol ketika Pak Anton ngobrol sama Noval, Oming lagi, udah enggak. Jadi Anton Permana ya, beliau masih ngeri-ngeri sedap karena kalau Jumhur Hidayat sudah kena 10 bulan, yeah, yeah. Syahganda Nainggolan kena 10 bulan, Habib Rizik 2 tahun. Habib Rizik 2 tahun ya kan? Tetapi Anton Permana kita tidak tahu ya. Masih belum sidang. Ya. Minumnya ditaruh sini aja santai kita. Itulah enaknya nih YouTube ini ya. Nah, sini enggak apa-apa. Sini. Jadi kameramen mengganggu ininya enggak ada masalah ya kan? Nah, ini. Cara buat kita untuk kita. Ya, oke. Okay. Anggap aja seperti di rumah sendiri ya. Oke, kan? Oke. Nah, pakai gula enggak? Enggak. Kalau enggak pakai gula kita ini mah teh ya. Sama hobi kita. Sama teh. Oke. Oke. Udah terlalu manis masalahnya. Iya, iya. Terlalu manis ya. Oke. Okay. Nah. Jadi kita ngomong ini enggak ada agenda. Adanya Omiing mau novel saya. Jadi Bang Miing mau berkeluh kesah. Kita enggak tahu. Iya, iya. Tiba-tiba Anton Permana mau podcast sama Novel. Nova. Masa ada teman kita biarkan nganggur ya dua-duanya. Jadi Bang Miing, silakan Bang Miing keluh kesahnya. Tapi saya minta jangan keluh kesah. Kenapa? Bikin humor politik atau lelucon politik untuk menguji yeah. Bang Miing apakah masih bisa apa enggak? Kira-kira gitu. Hidup boleh getir, tapi lelucon harus jalan terus. Betul. Humor jalan terus. Iya betul. Lelucon atau humor? Katanya beda lelucon. Beda. Humor. Ya justru mungkin humor itu kan kalau dibedah istilah seperti kata. Kalau dibedah dia mati. Ketika dibongkar teorinya maka menjadi tidak lucu. Itu udah lucu. Gitu. Tapi jangan khawatir Bang Miing. Ada orang yang ketawa ngakak ketika nonton pelawak. Tapi sebelahnya bingung. Lucunya di mana? Itu justru lucunya. Pelawak kok nggak lucu. Jadi waktu saya berbagi toh, sampai sekarang berbagi toh tetap okay. Dengan Didin Unang dulu pelawak. Selalu ada riset kecil Pak Anton gitu loh. Kita selalu nanya gitu, sebelum melawak kita riset, siapa penontonnya, ya. Gitu lalu ya. Apa pendidikannya, berapa gajinya, apa perusahaannya, ada riset juga, oh iya ada, melawak ada juga riset. Loh, lawak itu kan humor itu kan produk komunikasi. Tapi kualitatif ya, kualitatif. Jadi kita tanya, dan setelahnya, kenapa Anda tertawa melihat kita, Bapak lucu,
gitu. Iya, paling iya, lucu. Iya, iya. Oh, ya satu catatan kan. Iya, iya. Oh, kenapa mereka tertawa nonton kita? Karena dia kita dianggap lucu, iya, iya, gitu kan. Lalu kenapa orang tertawa? Karena lucu. Itu jawabannya nggak ilmiah banget. Kalau kenapa orang tertawa itu jawabannya sebenarnya karena dia mengerti. Okay. Kenapa dia mengerti? Karena dia mendengar, iya, karena dia melihat, iya, karena dia merasakan. Oh. Iya. Satir itu di situ letaknya, iya, justru. Iya. Itulah teorinya begitu. Iya. Nah sekarang udah tua, kita pernah ngelawak juga di MK waktu itu. Hmm. Ada acara MK lah gitu, iya, ya. Saya diundang ngelawak. Tertawa juga orang. Saya tanya, kenapa tertawa Anda? Saya iba. Kenapa? Udah tua 60 lebih gitu masih ngelawak gitu loh. Ibarat apa? Pebulu tangkis itu old crack ya. Old crack, old crack. Cuma hanya bisa rally panjang. Iya. Yeah, ya. Tidak ada lagi. Tapi kalau humor ya pelawak, seniman, yeah, Pak, itu tidak terbatas umur. Oke. Okay. Kalau umur itu kan takdir. Iya. Yeah. Enggak mungkin bisa mundur, Pak. Takdir. Iya. Takdir. Yeah, takdir. Akan tetap akan naik. Hmm. Tapi kalau lucu itu pilihan. Iya. Yeah, yeah. Artinya apa? Okay. Sehat kan mentalnya. Iya. Yeah, yeah. Kemudian apa? Terus berkreasi, ya, kreativitas, ya, membaca, bergaul, itu iya dong, ya, harus tetap. Bang Ming kan sadar kamera kan? Oh iya. Kalau Bang Ming duduknya begini, Bang Ming kelihatan pendek. Iya. Jadi harus begini. Iya betul. Enggak, bukan. Saya udah gue ini tadi karena ininya licinnya merosot lagi. Karena kursi itu kayaknya Refli tahu loh, Pak Anton tahu, dikasih yang tua-tua umur 60 ke atas, dikasih tahu siapa bohong. Kursi yang plastik, dia merosot terus. Baik merosot itu mungkin posisi derajatnya maupun penghasilannya. Karena kita biasa satu banding satu kan. Kalau dua banding satu ya kita satunya kita harus celakain sendiri. Kalau di dunia lawakan tuh ada yang jadi keset. Dan yang paling pantas adalah 12 ini. Ya, jadi itulah saya kira melihat fenomena apapun, kondisi negara ini kan dalam keadaan tidak baik-baik saja. Yeah. Saya jujur aja, saya nggak seberani Pak Anton atau yang lain-lain. Sesungguhnya kan ingin juga menyampaikan sesuatu. Yeah. Tapi saya takut di penjara, saya nggak kuat, udah tua. Saya takut banget sekarang. Pak Anton ini sekarang statusnya masih terdakwa, ya kan? Belum divonis. Udah agak geser dikit. Iya, teman-temannya memang kena 10 bulan. Kita nggak tahu. Mudah-mudahan obrolan malam ini tidak memberikan pengaruh terhadap apa? Memberikan pengaruh terhadap putusan. Iya, mudah-mudahan karena pasal yang dikenakan itu, yang 10 tahun ya? Ya 10 tahun. 10 tahun. Cuma 10 tahun, Bang. Iya, jadi. Waduh. Tapi kita akan judicial review itu. Hmm. Jadi itu pasal itu nggak karu-karuan itu sebenarnya memang. Termasuk makna keonaran itu ya, Prof ya? Nanti iya, gitu. Penafsiran seperti apa? Keonaran. Masa ada keonaran virtual sejak kapan? Iya. Keonaran di media. Ya, kan, gitu. Keonaran tapi media. Sejak pandemi ada keonaran media. Virtual memang. Jadi ada keonaran virtual, jadi nggak nyata gitu kan? Semuanya nggak nyata kan? Kita memberikan nafkah ke istri pun bisa aja cuma virtual doang. Jadi selama COVID ini para pelawak, para seniman, para artis itu ngelawaknya di keluarga aja. Karena di luar nggak ada yang bayar juga, soalnya siapa yang mau bayar? Orang aja hidupnya susah. Ingat contoh saya jadinya. Dan dunia kami, Pak Anton, dunia itu posisi yang keempat. Ya, 1, 2, 3 nya? Ayo, pangan, sandang, papan, selesai dulu dong. Oh. Nah, lagi COVID ini, apa? Papan, habis, yeah, properti. Yeah. Yeah. Lu kan sandang, nggak beli baju nggak mati, Pak. Yeah. Hanya makanan yang bisa hidup. Yeah. Artinya tiga ini pokok, kan? Yeah. Nah, utamanya, kalau lawak, hiburan, rekreasi, mati. Mati. Yeah. Jangan piknik lah, makan aja dulu. 2 tahun loh kita, mau income. Hmm. Wah, ini kan sesuatu yang bukan main. Harusnya ada podcast juga. Gitu, Bang. Ada, gitu, ya. Ada, tapi kan nggak selaku dia. Saya punya, nggak ada yang nonton. Belajar dulu. Eranya udah beda. Eranya udah beda. Kata hadis itu atau Quran nggak tahu saya. Setiap masa itu dipergilirkan. Dipergilirkan, ya kan? Oh tapi beliau dulu raja RCTI. Yang lain. Oh dulu kayak gini susah kita, Bang. Yang lain itu belum berani minta BMW, minta BMW beliau ini. Dikasih. Yeah. Asal jangan pergi. Wah, luar biasa. Dan tiga lagi BMW-nya, bukan satu kan? Tiga. Masih ada BMW-nya. Karpannya 3. Masih ada? Stikernya masih ada. Kalaupun masih ada, harganya tinggal 250.000. Di bawah itu. Jadi kembali kan pada legacy itu. Ya, legacy ya. Iya. Jadi apa namanya?
Cuman gak enak yang ntar Refli tadi bilang kan, dulu, itu kan itu dulu gitu. Intonasinya beda. Dulu, gak jadi kebanggaan anak kalau dulu. Masih lah, masih Bang. Ya. Siapa, sekarang siapa gak kenal Bang Miing? Ya, minimal keluarga saya, istri saya kan masih kenal. Tapi anak sebenarnya kenal. Kan kunci saya itu kan sama aja juga, orang kasihan juga. Hmm. Ini ahli hukum tata negara nge-YouTube gitu-gitu, ya udahlah kasihan kita nonton aja. Iya kan? Maksudnya gitu juga, bukan. Keluar penjara dia, bukan. Gitu. Ini apa ahli hukum tata negara nge-YouTube, ya daripada negaranya nggak tertata sama dia. Gitu. Ya alhamdulillah lah. Alhamdulillah, semua itu kita syukuri ya kan? Iya. Syukur. Syukurin lo. Syukurin. Mami, apa lagi? Tetap memberikan manfaat. Ini kan luar biasa manfaat Bang Refli. Coba masih ada Bang Refli. Iya. Ya, apa lagi? Setiap ketemu orang. Yang mau dikeluhkan apa? Ya, saya nggak ada keluhan. Nggak ada keluhan. Sehat kemarin, kolesterol bagus, okay. Gula darah bagus. Jadi nggak ada keluhan sebetulnya. Saya tahu kenapa bagus, karena baru dari Palembang. Iya. Tahu aja. Minimal ada lah cuan-cuan yang dibawa. Jadi saya ke dokter pantau selama COVID ini. Begitu dicek, COVID kan udah pernah kena. Setelah itu bagus, dicek lagi tiap hari gula darahnya berapa, kolesterol berapa, tekanan periksa sendiri kan? Oh iya. Ada alat tinggal sendiri belajar gitu terus bisa gitu. Datang ke dokter, kenapa ini kadang-kadang susah tidur ini? Sarannya cuma sedikit kata dokter, Pak Miing. Ini bagus kok hasil labnya, cuma bapak satu mungkin harus dihindari, jangan terlalu sering lihat buku tabungan. Udah itu. Atau cek saldo. Iya, tanya cek saldo. Kalau dia cek saldo bangun tidur ngelindung terus nih, dolar bang, dolar mainnya. Betul, udah melebihi anak-anak yang bisnis forex itu kan. Gitu lah. Jadi saya bukan perlu. Mami kan tahunya untung, nggak ngerti juga kalau kita pernah buntung banyak. Bila-bila forek-forek jadi mengingatkan masa lalunya. Jadi juga. Ya, kembali ke fenomena yang saat ini dari kacamata, dari perspektif sebagai pengamen lah sebut saja. Menurut saya sih lebih banyak lelucon daripada humornya. Okay. Gitu. Bedanya di mana? Kalau humor itu penuh dengan kecerdasan. Okay. Humor itu mesti melahirkan genial. Okay. Apa itu satire misalnya? Okay. Satire. Kalau misalnya ketika di media saya baca Pak Menteri Kesehatan mengatakan bahwa kami ternyata kira, Menteri Kesehatan kami kira vaksin bisa menyelesaikan COVID, ternyata tidak. Itu kan lelucon. Terus kita mau divaksin buat apa? Itu lelucon. Itu lelucon, bukan humor. Bukan humor. Itu lelucon. Jadi itu saya kira itu. Kemudian misalnya gini, dulu pertama-tama yang karena gini ya, kaitannya ya itulah yang saya bilang antara usaha dengan kekuasaan itu kalau berhimpitan seperti itu. Misalnya begini, kita pertama kali bisa menyentuh 1.700.000 loh saya di PCR. Ketika dinyatakan saya COVID itu pertama kali 1.700.000 saya bayar. PCR itu saya dinyatakan positif lalu saya dikirim ke Wisma Atlet berapa kali itu? PCR satu kali. Ternyata diperiksa lagi di Wisma Atlet saya memang COVID positif. 16 hari di Wisma Atlet, 16 hari, dan saya tidak berangkatkan ke PON, ke Papua. Walaupun sudah di Wisma Atlet. Karena? Ya pikiran karena saya kalau Wisma Atlet kan dikirim ke delegasi PON. Kalau PONnya di Jakarta. Oh gitu ya? Iya, karena Wisma Atlet itu di Jakarta. 1.700.000 lah saya ngalamin bayar itu. Okay. Dan sekarang cuma 275. Yeah. Kemarin saya ke Palembang. Nah, waktu itu kan rame. Buat naik pesawat terbang, itu harus PCR ya? Iya. Begitu protes masyarakat, dibatalkan kan dibatalkan, PCR? Iya. Kecuali kemana, ke Bali. Sekarang begini, teman saya baru ke Pontianak, dia harus PCR. Saya ke Palembang tidak. Kenapa? Kalau apakah karena jarak harus PCR? Ini kan... Bukan. Kenapa? Karena orang Palembang kuat-kuat soalnya. Kenapa? Kapal selam dimakan. Kroket dimakan roket. Iya. Itulah Rusia takut sama orang Palembang. Terus misalnya gini, Pak Anton, apa namanya tadi PCR misalnya gitu. Nah, saya kemarin waktu mau berangkat antigen dong. Mau yang mana Pak? Kata petugas Bumame itu kan, gitu.
ini ada harga 150 di atas, ada yang 100, ada yang 99.000, ada yang 90.000. Yang 150 apa? Ini rekomendasi WHO. Okay. Yang 99.000 rekomendasi Kemenkes. Oh, jadi kalau WHO rekomendasi mungkin matinya agak lama kali ya. Itu kan buat kita apa sih bedanya gitu? Maksudnya matinya virus? Iya. Nggak, artinya nggak ngerti lah. Kok bisa beda gitu loh? Dan ya kan? Yang kayak itu disodorin sama masyarakat kan? Disodorin. Dan kita karena dikungkung atau ditekan oleh aturan, kalau kita tidak ikut antigen maka kita tidak bisa terbang. Kan berarti kan bagian dari regulasi itu ya kita ya. Masuk dalam sistem itu. Maka kita terpaksa lah kita ini. Ini yang 99. Tapi masih hidung kan dicolok kan? Di hidung dicolok. Masih. Yang 99, Pak, ini 45 menit nih nunggu hasilnya. Kalau ini hanya 10 menit. Karena buru-buru, Pak, akhirnya bayar 150.000. Oke. Kan kayak gitu, Pak. Tapi masih mending ya daripada 1.500. Iya. Apa yang terjadi, Pak? Kalau sudah antigen di darat, ternyata duduknya 3 kursi, 4 empetan juga. Sama aja. Sama. Tidak ada jarak. Duduk kabar. Tapi kan waktu pulang dari Palembang selisih masih ada kan? Selisih masih ada selisih. Selisih apa? Selisih sisa hasil usaha. Sekarang dagang nih sekarang. Jago. Kalau itu bukan soal dari sana, kita nggak berangkat kalau nggak selesai. Nah, kalau itu sisa-sisa profesionalisme. Ya. Istilahnya harus transferable dulu. Iya, benar, transferable. Jadi saya tuh manggung dulu. Begitu tuh nggak berangkat kalau nggak diselesaikan di sini. Oh. Semua kita kalau di kampung orang kita nggak tahu untuk minta tolong saya apa kalau nakal. Pelawak paling gampang dikelecehin ya kan? Ya, ya gitu. Bisa marah katanya kan? Huh? Kan ada pelawak nggak bisa marah katanya. Oh. Dia pikir bukan orang. Bang Ming, ini saya mau tanya pengalaman Bang Ming, merasa bahwa itu lucu sekali, ya kan? Tapi kok orang nggak ada yang ketawa? Apa? Misalnya? Lucu sekali? Iya, merasa lucu sekali, tapi nggak ada yang ketawa. Bagi Bang Ming lucu, gitu. Iya. Orang nggak ketawa. Bagi Bang Ming lucu. Iya, pernah ngalamin. Main. Apa? Di nightclub. Orangnya mabok. Enggak nyaman berarti. Saya ngalamin. Pak, kita zaman ngamen-ngamen itu ngamen di night club loh. Saya ini apa? Kita udah bar yang pemain band yang sehat-sehat itu ketawa. Lulusan baru bah gitu waktu itu kan main musik apa gitu loh. Enggak ketawa loh mereka di depan kita itu. Gitu kan? Yang satu pegang minuman, saya satu pegang sebelahnya itu. Itulah itu. Temannya ya rambutannya itu. Bagaimana bisa ketawa kan? Saya nanya, begitu kita kemati langkah, dia ketawa. Saya tanya, Pak, saya tadi lucu Bapak enggak ketawa. Sekarang saya enggak lucu Bapak ketawa. Kan gue mabok. Untung dia masih sadar kalau dia mabok. Masih sadar kalau dia mabok. Tapi kayaknya saya takut ini, maaf nih Pak, sama apa namanya sobat RH ini, kalau sampai ratingnya RH turun hanya gara-gara kita bercanda. Kayaknya tamunya Ming enggak ada mutunya amat sih. Biasa kan ngomong yang menakutkan hukum ini nah, gitu. Ini udah macam-macam soalnya. Karena di RH channel ini kan kasihan juga sobat RH-nya. Kalau dikasih yang serius terus kan. Iya. Masa setiap saat kita ngeri-ngeri sedap terus. Mudah-mudahan ngeri-ngeri sedap, ngeri-ngeri sedap. Ingat siapa kita Sultan Batu Gana? Ngeri-ngeri sedap. Soalnya kan yang lain kan kayak Hersu udah mulai dengan ini juga udah pernah gitu. Ini Repli Harum belum dapat panggilan. Udah katanya dinas pajak. Sudah saya dapat panggilan kan sebagai saksi kan gitu. Untuk kasus Gus Nur kan. Itu anu juga ada ngeri-ngeri sedap. Iya. Makanya saya punya pengalaman dulu zaman mungkin Bagito juga termasuk kelompok lawak yang dalam tanda kutip agak-agak nakal terhadap pemerintahan zaman dulu ya. Tapi itu agak deketin sedikit Bang Ming biar nggak terlalu jauh. Nah, tadi udah deket sini, tapi merosot lagi nih. Kalau merosot ininya diginiin. Nah. Yang paling bagus kan begini. Begitu. Oh, jadi clip on. Iya, clip on jadinya. Jadi zaman dulu itu kan ya siapa sih kalau dengar namanya Presiden Soeharto yang enggak ngeri-ngeri sedap itu kan? Nah, kita suruh ngelawak di depan beliau kan. Itu kan masalahnya enggak gampang nyari bahannya 3 minggu lebih itu hampir 1 bulan. Karena kalau enggak dia tertawa bisa dihukum ya enggak? Diteleponin sama Seknek nih mau ngomong apa. Sampai saya ngomong di depan Pak Harto, Bapak Presiden. Saya bilang sebelum manggung di sini kami 3 minggu udah 4 kali ke dokter jantung, Pak.
Itu aja lawak itu. Oh, iya. Pak dan Pak Harto ketawa. Gitu. Tapi nggak terlalu ini, nggak kayak Kim Jong Un kan? Iya enggak. Begitu misalnya ada tepuk tangan, dek, kan ada standing ovation tuh orang. Rupanya tertangkap kamera, ada yang tidak standing ovation, nggak dia apa-apain tuh, mati aja juga. Mati aja. Kalau istilah dulu kan orang beliau tersenyum aja bisa wah gimana gitu. Nah ini saya kira tapi ternyata dulu urusannya lebih mudah karena jelas urusannya. Misalnya saya dulu selalu urusan dengan Laksus dan Jaya. Kalau dulu kan Kodam. Kodam ya. Bukti-bukti siar kita diperiksa, distorkan, diperiksa. Kita hanya tanya saja. Melawak dulu lebih enjoy lah. Lebih enjoy. Kalau ini terbukti nih Bang Miing seru juga nih. Tapi sayang masih rada-rada takut untuk menyampaikan kritik buat pemerintah. Kalau kritik itu boleh. Bro, kalau kritik bagian dia main ini aja. Gua udah cukup dulu. Enggak, kritik itu tidak akan ditangkap. Cuman yang jadi masalah, kita merasa kritik, orang lain merasa penghinaan. Jadi itu persoalannya beda dirasa, beda perasaan. Tapi Bang Anton kayaknya kasihan tuh Bang Min merosot terus, kayaknya perlu di... Enggak, udah. Biar ini. Lain kali pakai safety belt. Oh, safety belt. Karena cuma jatahnya satu-satu biasanya. Tapi ini aduh, salah nih Bang Anton. Masa Bang Anton yang muda itu enggak mau tukar itu? Tukar. Enggak, apa-apa. Ganti aja, Bang. Enggak usah. Kalau orang tua, kalau merosot udah waktunya. Maklum, kan kita udah lama enggak punya kursi. Sudah enggak ada kedudukan. Makanya referee semuanya ngasihnya juga. Padahal tadi mestinya kesadarannya di saya kursinya biar seragam kan? Dia kan ahli hukum tata negara. Dia bilang cuma nggak ngomong gini dong. Lu kalau mau duduk enak, lu ikut pemilu. Keliru. Banyak orang yang tidak ikut pemilu tapi hidup enak gitu. Ya itu jadi tim sukses. Itu lebih enak lagi malah. Atau sekarang jadi buzzer. Nggak, kalau buzzer itu nggak enak karena dia levelnya buzzer aja. Buzzer. Begitu dia mau diangkat orang bingung loh. Kan lu kan buzzer. Nah balik lagi saya bilang dulu lebih enak karena jelas strukturnya. Kalau sekarang mungkin kita mengkritisi pemerintahnya nggak apa-apa. Temennya yang repot. Itu bahaya itu. Dan temennya banyak sekali yang merasa pemerintah ini kan. Iya. Saya kenapa saya berhenti main Twitter. Temannya bisa mengakses kekuasaan. Iya. Bahayanya. Twitter sebagainya. Kayak kita berhadapan dengan penembak gelap. Mereka tahu kita nggak tahu dia siapa gitu loh. Iya. Itu repot tuh. Saya kira satu caranya untuk biar ini bebas semua. Uang ditarik semua dari peredaran, ya kan? Cuma ada bahan pokok yang beredar. Berangkali nggak ada buzzer lagi. Mau nggak lo dibayar pakai kelapa? Kayak keonaran tadi kan, bisa aja buzzer yang bikin onar. Iya. Nah, terus tiba-tiba itu bisa diciptakan, dianggap keonaran virtual. Betul. Kan? Iya, ada keonaran virtual ya. Tapi ya mudah-mudahan, harusnya sih sebetulnya dalam kondisi negara seperti ini, humor itu bermunculan. Dan terbukti loh, meme atau apa itu humor. Itu humor. Kalau dulu kan ingat ada Om Pasikom, ada si John, iya, segala macam gitu. Itu kartun-kartun itu adalah humor. Itu humor cerdas. Saya ingat ada humor zaman Orde Baru kan gitu juga kan. Ada seorang jenderal tapi enggak usah perlu namanya. Dia kunjungan keluar negeri kan. Dibilang kalau dia pengen sesuatu ngomong maaf ya, hajat lah pengen menyalurkan hasratnya, dibilang ini ada kuda. Nanti kuda itu yang akan membawa Anda ke situ, pokoknya udah disediakan. Pas sandi lah. Iya kan, ini kuda benar, gitu. Jadi begitu muncul hasrat, udah dia. Setelah itu yang gayanya bilang, Bapak Pak Jenderal sudah sama kuda tadi. Dia salah tangkap, dipikirnya kudanya itu. Nah itu dia kan butuh kecerdasan sebetulnya. Itu ada namanya sebenarnya. Ada namanya. Tapi kan itu kan mati ketawa cara apa gitu. Jadi menurut saya orang pelawak itu pasti orang-orang cerdas. Iya. Karena bisa menciptakan humor kan. Yang tidak cerdas tuh yang masuk anggota DPR itu biasanya nggak cerdas. Jadi pelawak yang pensiun itu pelawak yang nggak cerdas. Jadi ada saya pernah baca seorang mahasiswa di Harvard University ya di Boston tuh nanya sama profesor yang prof saya ingin menjadi seorang komedian, dia bilang oh, ya do it lah gitu ya kan jadilah gitu, seandainya saya gagal minimal jadi politisi gitu. Jadi makomnya sebetulnya lebih tinggi, komedian lebih tinggi makom. Karena
komedian itu bisa mentertawakan diri sendiri dan orang lain, ya, ya kan? Kalau politisi hanya bisa mentertawakan orang lain. Betul. Betul ya? Betul. Ya kan? Itu hebatnya. Dan humor itu harus jujur. Oke. Dan humor itu harus realistis. Sebab apa? Humor adalah bagian, dia harus menjadi reflektor. Oke. Menjadi reflektor, menjadi pemantul. Iya, realitas dari, ya. Dari realitas yang empirik ya. Iya. Bisa gini. Ketika zaman Orde Baru nih, saya jadi tukang sayur. Iya. Miing jadi tukang sayur. Lalu saya lagi motongin kangkung di kebun saya, di sawah tuh. Ya. Itu ada di TVRI disiarkan waktu itu. Tiba-tiba saya nemu bola golf. Iya. Dan zaman itu lagi banyak pembebasan, dijual nggak dijual, pokoknya dibikin lapangan golf. Zaman ingat ya zaman dulu kan? Iya. Dengan lingkarannya itu, pokoknya lapangan golf lagi di tiba-tiba satu saya masukin, ini apa? Ini mainan orang kaya nih, gitu. Taruh si Miing itu dulu, taruh di keranjang. Dua ketemu lagi, waduh, udah tiga bola, lebih dari tiga, bon kangkung gue habis nih. Nah itu dan itu nyambung dengan realitas. Nah itu yang disebut humor, itu reflektor. Dan humor sendiri Pak Refli, itu seyogianya dalam kondisi saat ini harusnya menjadi katarsis, menjadi lubang angin, ventilasi dari kepengapan sosial politik. Ketika orang demo susah ngomong, jadi takut, jadi kanal, jadi katarsis kan, harusnya humor itu. Tapi sekarang kendalanya orang mau berhumor kayak kami pun tidak berani. Karena dibilang kita mau bikin humor ngece, dibilang menghina. Humor yang sehat itu bukan menyakiti orang lain, bukan menyinggung orang lain, tapi memotret peristiwa apa yang diketahui oleh masyarakat. Sekarang kalau kita bahannya pelawak itu dari media, sudah jelas ada di media kok. Kita mengelaborasi dalam bentuk bahasa yang lain kan gitu harusnya. Coba bayangkan kalau misalnya pelawak itu dilaporkan karena dianggap menyebarkan berita bohong dari lawakannya. Pantung ya, lawak. Iya. Iya kan? Sementara harga 1.700.000 menjadi 275 tidak dianggap bohong itu. Tidak dianggap bohong. Gitu. Itu realitas. Realitas. Itu. Ya kan bayangkan itu berapa untungnya. Kok bisa? Apa enggak rugi jadi 275? Hebat amat gitu loh. Nah, ini bukan humor kalau ini lelucon. Lelucon. Enggak rugi karena kan sudah untungnya udah banyak. Jadi 275 itu dia berhenti, dia jualan orang lain yang jualan. Stok sisa. Stok sisa. Iya. Gitu. Ya, tapi kan yang penting kan saya enggak ngambil keuntungan, yang penting. Kenapa? Saya kan enggak ngambil keuntungan. Nah. Audit. Dari diksi ini, saya cuma pengen mengambil bahwa ternyata ada masalah di komunikasi. Tadi kayak misalnya, saya pikir vaksin ini bisa menyelesaikan itu kan persoalan komunikasi. Iya. Ya kan? Kalau yang ngomongnya bukan Menteri Kesehatan, mungkin fine-fine aja sih. Iya. Gitu. Karena ini memang bidangnya, walaupun latar belakang dia bukan kesehatan, tapi kan secara formal bahwa dia yang membidangi itu ya. Iya. Gitu. Nah itu juga. Tapi untung dia sempat mikir. Iya. Kalau nggak sempat mikir gimana? Kenapa? Lebih parah lagi. Lebih parah lagi dia. Saya ngambil keuntungan, tapi kan tetap berarti melakukannya gitu usaha itu. Jadi artinya kita harus kalau dalam pers itu reading between the lines, ya kan? Dia membaca di antara kalimat-kalimat itu. Saya nggak ngambil loh, untung iya. Jadi, nah ini kan humor, itu kan humor. Yeah, yeah. Kenapa? Kita mengambil dari media. Harusnya kita tidak boleh dipersalahkan. Kendatipun pada akhirnya kita juga nggak berani juga. Takutnya takut gitu loh. Harusnya sesuatu yang sudah dipublish itu menjadi domain publik kan. Kita tidak dikenakan delik bahwa kita ngeledek. Karena faktanya ada kok. Gitu. Media menulis. Kenapa nggak di berondong aja tuh medianya misalnya gitu. Gitu loh Pak Refli. Jadi kalau untuk Bung Anton ya. Gimana? Nah, ini getir ini, humor getir ya. Humor getir. Jadi selama Jadi keluar penjara nih. Iya, selama di tahanan ya. Bentar. Ya. Tato enggak? Selama di tahanan itu apa humor yang paling bisa di-share ke sini? Ada enggak? Iya kan? Humor aduh. Masa enggak selama 7 bulan itu enggak ada humor sedikit pun kan? Tetap aja ada. Misalnya apa? Aduh, tapi banyak yang jorok-jorok masalahnya. Yang jorok-jorok itu adalah tiba-tiba lihat cowok tiba-tiba cantik gitu.
Enggak mungkin, bukan harus berhumor atau harus melawak, tapi yeah, peristiwa-peristiwa yang sesungguhnya harusnya sih enggak begitu kali, tapi memang terjadi begitu kan gitu ya. Yeah. Peristiwa-peristiwa itu peristiwa itu yang unusual lah. Yeah. Yang kalau di-share, wah itu mesti. Jadi gini, Pak Repli, gitu. Saya mau ngasih jalan sedikit mungkin buat Pak Anton. Humor itu kan bisa terbagi dua. Pertama, deviasi, bisa penyimpangan. Iya. Tiba-tiba nggak usah pelawak deh, Repli harus pakai dasar ke depan gitu. Itu orang tertawa gitu, Pak Repli mulai sakit gitu kan. Pakai dasar, itu penyimpangan. Tidak sedikit kan, orang misalnya tiba-tiba dia sehat tapi dia bikin suaranya bindeng atau cacat, itu kan penyimpangan. Tapi yang mastering itu, yang biar penguasaan itu sebetulnya yang memang humor-humor yang agak capek sedikit dari bacaan dia, dari gaul dia, ya, yang disebut dengan humor-humor yang disebut cerdas. Ujung-ujungnya humor ada tiga nih, humor, seks, humor, seks, dan satir, itu saudara sepupu, Pak. Oke, yang paling dekat mana? Kenapa? Dua, tiga, dunia dekat. Oh, paling dekat ya? Kenapa? Kenapa seks selalu tanpa harus pelawak yang menyampaikan, orang tertawa? Kenapa? Karena begitu dekat dengan kehidupan, alatnya aja nempel. Oke. Dan dibawa kemana-mana. Dan kehidupannya, betul nggak? Siapa yang berani nggak bilang nggak dibawa kemana-mana? Emang knockdown? Ligna kali. Ya kan? Yang ini satir. Satir itu berurusan dengan kehidupan sosial dia dalam keseharian. Otomatis dia akrab. Kalau dia menggarap ini, taruhlah, ini mungkin agak risiko. Enggak. Tergantung tempat. Yeah. Kalau kita kan ada kriteria. Yeah. Ini lucu loh gitu. Tapi banyak anak-anak, nggak mendidik, nggak bagus. Yeah. Jangan. Bapak ibu doang boleh disilakan. Agak berbau-bau. Bukan pornografi tapi mengenai seksual misalnya. Ya kan? Tapi kalau satir, ini kan menyangkut kehidupan. Dan biasanya humor bersatir ini, penonton merasa terwakili. Oke. Jadi kalau dia mau ngembat bosnya, katakanlah tersalurkan melalui suara, ya kan? mewakili suara dia kan. Humor yang saya sampaikan di depan Presiden Soeharto, selamat siang Bapak Presiden beserta Ibu Negara, selamat siang Bapak Wakil Presiden bersama Ibu Tri Sutrisno pada saat itu, terima kasih Bapak sudah tersenyum, Pak Harto senyum, karena Pak Harto kan diam aja senyum kan. Bapak tersenyum, ibadah untuk Bapak. Semoga Bapak berkenan tertawa. Kalau tertawa itu amal jariah untuk Bapak. Sebab apa? Kalau saya bicara di sini, Bapak diam saja, kanan kiri Bapak tidak berani apa-apa. Kan begitu. Saya kira untuk anak-anak zaman sekarang, anak-anak now itu enggak paham kondisi psikologis kita zaman dulu. Enggak paham. Lucunya di mana? Lucunya di mana? Saya jelaskan, betapa mendengar nama itu saja kita tidak berani gitu untuk karena sekarang, macam-macam. Ya pemimpinnya jauh lebih lucu, selalu tertawa kan? Ya. Gitu. Makanya disebutkan otoritarianisme atau apapun lah teori-teori itu. Ya betul, apalah yang menakutkan lah. Ya. Ternyata sekarang juga demokrasi juga takut juga orang. Jadi kapan merdekanya kita nih? Gitu loh. Luar biasa Bang Niim. Jadi gimana tadi? Yang baru ingat saya nih, Bang. Nah, baru ingat. Tapi gini, jadi saya agak susah mengurai namanya penjara. Penjara kan orang stres semua di dalam. Iya. Baru saya ingin ada, saya nggak tahu apa lucu, tapi bagi kita di penjara itu udah lucu. Oke. Jadi ini Bang Napoleon ini, jenderal kita. Oh, jenderal ya, Napoleon Bonaparte. Ada satu tahanan namanya Herman. Oke. Herman, terus, mana si Herman katanya? Mana Herman? Nah, saya sebelum Bang Jenderal ini, Pak Jenderal kita ini nanya Herman, saya selalu melihat si Herman nggak pernah pakai baju, Bang. Hujan, mau apa dia nggak pernah pakai baju? Panas. Nggak tahu kita kadang-kadang pakai selimut juga kan dingin juga. Selimutnya di sana. Namanya basement, kalau hujan lebat kan dingin juga kan. Oke. Okay. Ada juga kipas kalau macam. Nah dia nggak pernah saya lihat pakai baju. Nah saya tahunya kenapa dia nggak pakai baju dari Bang Napo, karena dia punya tato, tatonya bagus penuh badan. Mana Herman? Kau selalu mengemani tato karena dia tuh nggak pakai baju, nggak pernah pakai baju karena selalu ingin pamerkan tatonya gitu ya. Nah, jadi sampai sekarang namanya Herman Tato. Oh, Herman Tato. Nah, maksud saya bagi kita orang saya ketawa karena prihatin. Berarti nggak lucu. Nah, susah saya, mencari yang bagi kita di luar dunia kriminal kan tato ini agak apa? Tapi bagi polisi orang penjara kan tato ini salah satu tanda kan? Iya, gitu. Karena lucu itu tidak harus selalu ngakak juga sih, Pak. Oh gitu ya. Pernah setelahnya 10 menit ya. Pernah bisa delay juga, bisa delay. Bisa delay. Tergantung receivernya. Iya. Tergantung penerimaan. Jadi humor itu bisa menjadi ukuran pertama pasti kedewasaan sebuah masyarakat, kedua ke intelektual seseorang. Literasi. Literasi, betul. Literasi.
dan mungkin pernah nonton Charlie Chaplin satu episodenya. Charlie Chaplin menangis ketika dia diputuskan cintanya kan, dan dia menangis dan orang tertawa. Oh, oke. Okay. Karena nggak pantas Charlie Chaplin nangis. Nggak pantas. Iya. Jadi. Tapi juga soal bahasa juga Bang Ming, iya, ya. Jadi waktu di India kan, saya pernah lihat humor di internet kan, dan enggak teman saya cerita. Jadi katanya ada tiga jenis laki-laki, ini mohon maaf ini agak dewasa sedikit kan, udah lebih jam 9. Gak apa-apa. After having sex, itu ada tiga kegiatannya. 20% 10% lah. 10% itu smoking, ya kan? Always smoking, ya kan? 20% agak banyak sleeping. Nah, itu. Ternyata yang paling banyak tuh 70%. Apa tuh? Going home. Jadi waktu kita sampaikan gitu, yang ngakak cuma yang sudah berkeluarga. Yang lain bingung yang masih apa maksudnya? Ya? Lucunya di mana? Dan itu memang diksi itu ya, itu bisa berpengaruh, bisa menjadi multi meaning ya, banyak artinya. Contohnya ketika, nah kebetulan Anton, ini ada kisah ya lelucon-lelucon zaman dulu lah. Ada Anton TK gitu, namanya Anton, asal ke sekolah ininya agak benjol. Anton kenapa, kata ibu guru, dipukul papa tadi malam, kenapa? Ya aku suruh tidur tapi aku susah tidur gitu. Besoknya lah benjol lagi, kenapa? Kalau diajak apa, kalau mau di malam-malam itu disuruh tidur, aku nggak mau tidur juga gitu loh. Kalau gitu gini, kalau besok kamu ditanya papa, biar papa tahu kamu udah tidur atau tidak tidur, kamu diam saja. Udah satu malam Anton dipanggil sama ibunya bapaknya, Anton diam, diam, Anton diam. Benar, iya. Ini kan persoalan hanya satu kata, artinya bisa banyak-banyak gitu ya. Terus kata ibunya, udah pak, udah tidur. Mungkin bapak ibunya punya hajat, cuma terganggu sama anaknya karena satu kamar. Gitu loh. Ya berjalanlah persoalan itu, perjalanan gitu. Kata-kata keluar dari keduanya untuk saling menghangatkan. Mah, papa mau keluar. Saya nggak mendesah nih ya, supaya nggak porno gitu. Kata mamanya, mah, pa, mama juga mau keluar. Pah, mama mau keluar. Mah, papa mau keluar. Kata Anton, pah, mah kalau mau keluar, Anton ikut, takut sendirian di sini. Ini kebohongin. Ini kalau paham, kalau berani cuma kaya, iya. Masalahnya itu anak itu namanya Anton, betul atau tidak? Tapi memang cerita umur banyak pakai nama Anton ini. Gimana nih? Nama umurnya. Jadi, memang humor itu kadang bisa apa namanya multitafsir kalau hukumnya, Nah multitafsir itu tergantung yang menafsirkan kan perspektifnya dan kemampuan dia bagaimana memahami tentang diksi itu, tentang kalimat itu gitu loh. Padahal bisa saja ada orang yang lain yang otaknya nggak ngeres lurus-lurus saja ya kan, bener-bener dia memang mau keluar negeri. Ya, contohnya di Indonesia misalnya kita punya Cak Lontong, itu kan punya kecerdasan apa namanya logika yang bukan kecerdasan main. Kecerdasan spiritual. Iya kan, banyaklah pelawak-pelawak muda-muda sekarang cerdas-cerdas ya, gitu loh. Tapi memang lucunya Cak Lontong itu adalah mukanya sendiri serius dia. Iya. Mukanya serius. Ambigu. Ya, ambigu dia. Dan selalu melahirkan kejutan-kejutan. Iya. Mukanya serius. Karena ini memang harus. Melawak itu tuh bisa menjadi lucu harus jujur, nggak boleh dia. Karena gini, kalau kita mau melawak di Ikatan Notaris Indonesia atau Ikatan Dokter Indonesia, kita harus paham profesi mereka apa, gitu. Bagaimana mekanisme dokter meriksa pasien dia mesti tahu. Kalau enggak, amsyong lah. Makanya si pelawak itu kuncinya dia harus membaca, ada riset dulu, ada literasi, dulu harus bergaul. Jadi dia harus. Makanya saya bilang teorinya tadi, kenapa orang tertawa? Oh lucu, itu mah gak ilmiah. Orang itu tertawa itu karena dia ngerti. Bagaimana mau tertawa, sound systemnya wing-wing, gak bisa lucu. Makanya pelawak itu saya, pertama datang satu kota, saya cek dulu sound systemnya kayak apa. Penting banget. Kenapa saya mengganggu? Itu experience pak. Makanya, kan harus saya mendengar. Cek terus itu, jangan sampai kemudian. Betul. Bang Miing sudah ngomong kemana-mana, tinggal kerekam aja. Karena saya juga agak ragu, karena ini kan live ya. Iya. Ini komentar-komentarnya kok nggak ada yang nyambung dengan omongan kita. Oh gitu. Ya kan? Mereka debar sendiri ternyata. Makanya saya bilang kenapa itu
orang tertawa karena mengerti, ya kan? Kenapa mengerti? Karena dia pernah mendengar, ya kan? Pernah melihat, pernah merasakan. Nah, yang ketiga-tiganya ini kebanyakan yang tidak dilakukan, mungkin ada di Senayan. Nggak ngedenger, nggak ngelihat anak orang miskin, nah, itu menjadi sesuatu yang menjadi tidak ya, lucu dalam versi sendiri gitu loh. Subjektivitas mungkin bisa jadi lucu, tapi objektivitas tidak menjadi lucu gitu. Kalau di DPR dulu lucunya pasti soal yang tadi sepupu-sepupu tadi pasti ya. Udah ketahuan tuh pasti kan? Sepupu-sepupu. Sepupu tadi. Arah satir nggak? Arah yang satir. Kayaknya kalau di DPR mendingan memilih yang kanan. Daripada yang satirnya, sebab ya, satir. Urusannya soal fraksi. Satir-satir ditegur pasti. Oke, saya mau membacakan ini, ada yang relevan nggak ya? Setiap presiden habis pidato, para komedian jadi kehilangan order karena nggak bisa menyaingi stand up komedian presiden. Nah, ini lucu nggak ini? Cuma kan nggak dibilang presidennya kapan ya? Iya, dia nggak bilang presiden yang mana. Presiden. Lihat video dan komen gak nyambung. Bener-bener. Tuh, tapi ada juga dibilang dasar Anton perusak suasana. Jadi ada juga yang nyambungnya. Usul Bang Refli, tukar posisi sekarang yang jadi host Pak Anton Permana aja, pasti seru. Nah. Yeah. Cuman sayangnya kita bukan polisi dan tentara gitu. Dia kan bisa polisi dan tentara. Bisa tukar posisi. Jangannya saya dianggap pelawak juga sama mereka ini. Bang RH, saya tidak ikutan ngomongin yang parno-parno mah. Nah, itu. Jadi kalau ada Bang Ming pasti suasana jadi rame. Wah, luar biasa. Berarti ini potensial nih untuk dilaporkan pasal 14 dan 15 virtual. Dan 1 semua. Keonaran virtual. Kita tidak lengkap. Enggak. Memancing keonaran. Keonaran online. Keonaran online. Oh, virtual. Keonaran virtual istilahnya. Waduh. Nah, ini ngeri juga ya. Suci Elvionita Gates. Wah, ada Gates ini, Bill Gates gitu. Wah, bahaya nih bercandaan bapak-bapak. Tapi sepakat Pak, banyak sekarang multitafsir. Tapi karena keterbatasan pengetahuan, jadinya nggak nyambung apa yang dimaksudkan. Nggak ngerti ini siapa yang multitafsir, siapa yang nggak nyambung, siapa yang tidak berpengetahuan, ya kan? Indonesia hebat, rakyatnya yang justru memakmurkan para pemimpinnya, bukan pemimpin yang memakmurkan rakyatnya. Ah, itu benar. Adi Gemilang, Bang Ming top. Tua ompong peot. Nah, itu. Maksudnya itu. Itu. Tuh, tapi dia bilang juga nih, Bang Miing pemicu keonaran. Luar biasa. Tapi nih, Bang Miing mah berbobot. Lebih berbobot dia. Ngeri-ngeri sedap acaranya, ya kan? Gitu. Pantun dong, Bang Refli. Nah, saya jago pantun. Saya dulu. Ah, silakan Bang Miing. Paling pantun. Enak si mangga udang. Oke. Okay. Ya kan, yeah. Pohonnya tinggi, buahnya jarang. Oke. Okay. Paling enak seorang bujang. Iya. Yeah. Orangnya tinggi, buahnya jarang. Kalau dia lebat cacat. Padahal saya mau bikin pantun serius ya. Kalau sudah begitu jarang-jarang. Pelawak tetap pelawak. Bukan pelawak-pelawak amat sebetulnya. Ngindari dari hal-hal yang ngeri-ngeri sedap itu. Saya kan nggak boleh pancing juga pantun. Itu tahu ikan sepaket nggak busukan lebih aja pak. Lagi cepat, lagi bagus, jangan bertele-tele. Jadi kalau tapi nggak benar juga buahnya jarang. Yang tepat tidak jarang, terbatas. Kemudian apalagi, walaupun dalam komedi mengutip joke-nya Gus Dur pun juga bermasalah. Bahkan yang Bang Miing sempat bermasalah pada saat memparodikan Gus Dur. Iya, tahun 2000. Okay. Oh, pernah juga? Pernah. Oh. Ya mungkin saat itu saya, ya itu multitafsir juga sebetulnya. Jadi kan penerimaan masyarakat terhadap sebuah visual itu kan berbeda-beda. Sangat tergantung, tafsirnya tergantung. Yeah. Kepada setiap orang berbeda. Gitu loh. Kenapa? Saya bisa buktikan itu.
pertama kali pelawak yang menirukan Gus Dur itu saya dulu. Oke. Okay. Tapi setelah saya aman-aman aja, nggak ada masalah. Hmm. Itu kan gitu. Iya, ya ada bahkan yang gesturnya sama dengan saya. Iya. Dan itu, oh, itu kan korek. Iya. Dan setelah saya bertemu Gus Dur begitu di istana sampai ketemu kita dipanggil gitu. Oh, waktu itu Gus Dur presiden ya? Presiden. Baru 4 hari, baru 4 hari dari presiden. Okay. Saya muncul di TV. Motret peristiwa ketika di gedung parlemen kan, gitu loh. Tapi okelah saat itu. Dan Gus Dur menerima kita dengan baik. Dan satu pesan yang saya salut pada Gus Dur, Bang Miing jangan berhenti ngeritik pemerintah. Kalau Bang Miing berhenti ngeritik pemerintah, pemerintah hancur. Itu kalimat Gus Dur. Oh, dan terdokumentasi itu. Keren tuh. Itu Gus Dur. Jadi setelah itu kita bisa makan. Sebelumnya 3 hari 3 malam gak bisa makan. Stres. Ditelepon dari sana sini gitu. Ancaman dan segala macam. Jadi biasanya kalau gitu ketemu bosnya santai. Ya. Tapi anak buahnya yang cari muka ini yang susah ya kan? Carmuk-carmuk. Iya, carmuk-carmuknya ini susah gitu. Padahal bosnya juga memerintahkan. Enggak tahu ya kan? Oke. Memancing keonaran di dunia maya udah ada ya jurisprudensinya, semoga nggak ada memancing keonaran di dunia gaib. luar biasa ya sudah ada anu katanya. Untung uji nyali udah nggak ada ya. Iya. Ini ada juga nih pantun bang, tukang kambing bikin haru, cakep. Pulau Buton banyak aspalnya, cakep. Kang Miing yang paling seru, Bang Anton masih trauma. Tapi ini kurang bagus nih pantonnya. Kalau kit saya bisa perbaiki, Kang Miing paling seru, Bang Anton masih trauma, ya kan? Baju bekas, baju baru, kan gitu. Baju bekas, baju baru. Terlihat indah dipakai ulama, ya kan? Kang Miing paling seru, Bang Anton masih trauma. Bagus. Ini kurang bagus saya bikinnya. Oke, ya kan? Sampirannya nggak nyambung. Sampiran. Iya. Bang Miing memang mantap, leadership sejati. Sayangnya belum berjodoh jadi pemimpin negeri ini, luar biasa. Jangankan pemimpin negeri ini, pemimpin lokal pun belum berjodoh. Jadi murid banteng nih kalau gitu, Pak. Saya sempat minta Pak Repri untuk konsultannya, begitu kita ngomong nggak sanggup bayar, jaman itu. Mundur saya. Modal udah habis, baru panggil Repri. Padahal kita belum nyebut angka, kita baru gesture aja. Dia sebagai research apa namanya konsultan, politik itu lagi top topnya kan. Iya. Wah kita jangan tahu tahu repli haru kita pakai. Begitu ada kode dari anak buahnya. Waduh. Karena saya bilang begini, ngurus itu 1-2 aja, yang penting besar. Daripada kita ngurus 10 bikin pusing. Yang tentukan kualitas bukan kuantitas. Betul. Oke. Apalagi nih ya, dunia akan tertawa damai jika Bang Miing jadi gubernur. Masuk barang tuh, bisa saya bikin pantun nih, dunia akan tertawa damai jika Bang Miing jadi gubernur, ya kan? Dari Riau, dari Pekanbaru kita ke Dumai. Ya kan? Jalan malam bersama Gus Nur. Ya kan? Sama Gus Nur dalamnya. Udah di luar dia? Iya, udah, Bang Miing apa tadi bilang? Dunia akan jadi damai. Menjadi damai bila Bang Miing jadi gubernur. Gitu. Untuk ngurus benur gitu. Ngurus benur. Gitu. Kalau kata Rocky bilang begini, kalau Edi Prabowo masuk penjara karena benur. Anton Permana masuk penjara karena benar. Benar. Itu humor. Itu humor. Cerdas itu kan? Dia bisa mengembangkan dari yang ada dasarnya dari sini dempet-dempet gitu. Masuk. Itu humor, itu humor. Keren. Jadi biar teman-teman juga tahu mana lelucon, mana humor. Ini humor ya. Rocky yang bilang. Ya gini, masa penjara karena benar, ini maksudnya karena benar. Iya. Kalau misalnya gini, salah sendiri, kenapa kita harus ada 3M itu kan? Apa? Menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, mencuci tangan. Nah ketika peristiwa PCR ini menjadi rame, yang melibatkan pejabat sebagainya, mereka semuanya cuci tangan. Karena udah jalan gak wajah gitu. Oh, oke. Itu humor. Humor ya? Itu humor.
ketika ada masalah semua cuci tangan. Karena okay. Sudah terlatih. Sudah kan terlatih. Dari awal sudah suruh cuci tangan. Sudah biasa cuci tangan, ya kan? Tumor. Ini ada paling enak si mangga udang, pohonnya tinggi, buahnya jarang. Cakep. Paling enak pejabat sekarang, semakin tinggi jabatan banyak setoran. Wah. Walaupun nggak terlalu indah kan, tapi lumayan lah. Nggak, ini gitu. Kaidah-kaidah gitu. Sampiran dan isinya kurang masuk, tapi bunyinya masih dapat. Bunyinya masih dapat. Jadi dang, ram, oh, iya. Rang, ran, lumayan. AB-nya masuk lah. Ya, masuk lah, ya kan? Gitu. Jadi Bang Miing, saya mau kasih pantun buat Bang Miing. Iya. Tinggal Bang Miing bilang apa? Mau bilang cakep, pinter, saya bisa bikin sekarang. Okay. Apa? Bilang apa? Kenapa? Bang Miing mau diidentifikasikan sebagai apa? Diidentifikasikan sebagai apa? Cakep, pintar, cerdas, berwibawa, itu apa? Kayaknya biasa-biasa aja. Oh, biasa-biasa aja. Iya. Ya udah. Yang biasa-biasa aja. Yang biasa-biasa aja. Aja. Oke. Okay. Nanti saya bilang tambah. Oh, tambah. Tapi saya nggak bilang bikin Miing, tapi okay. Bikin. Oke. Yang ngomong kalau orang pantun cakep. Oh, cakep. Tapi nggak. Saya bilang Dedi Gumelar. Biasa aja kan. Oke. Okay. Jadi. Jadi mencari. Mencari ubi pohon jalar, ya kan? Buah dibawa untuk sang raja, ya kan? Buah dibawa untuk sang raja. Punya teman Dedi Gumelar, orangnya cakep biasa saja. Biasa saja. Jadi kalau mencakep biasa aja. Biasa aja. Biasa sebagai orang cakep. Biasa. Biasa cakep. Cakep tuh biasa. Jadi saya bilang, Pak Miing ternyata awet muda ya, cakep juga. Wah, ibu tuh katarak sebenarnya. Gitu. Oke. Okay. Jadi kita nih, artinya kita bertiga nih, anggaplah menghibur Pak Anton yang baru. Tinggal sendiri loh. Tinggal sendiri. Semuanya udah vonis. Tinggal saya sendiri. Yang penting kan di luar. Iya. Cuman aneh juga karena ibarat mobil jalannya bareng startnya. Bareng duluan yang paling cakep. Saya pernah. Iya duluan. Tapi finishnya belakang. Ada dua makna nih bang. Nah, karena paling berbobot. Badannya. Gak apa. Ada waktunya nanti. Ada waktu. Ada waktunya. Dunia ini berputar. Dunia ini berputar. Ya. Dunia berputar. Kadang di bawah. Kadang di atas, kadang, di atas. Ya. Yang susahnya kadang di bawah, kadang tidak di atas. Hidup ini kadang, gimana? Ada lampu nyala hidup. Nggak mati-mati kan? Nah itu humor. Ini ada lampu katanya. Ini hidup terus menerus. Nah ini ada nyala hidup. Ini habisnya. Sama atau bareng? Bareng atau yang mana yang duluan? Yang itu. Kan nyala juga. Kaya tapi tangannya begini. Kayak orang Betawi. Lu dari tadi duduk mulu, mau pergi apa enggak mau jalan lo? Mau pergi apa mau jalan? Itu kecenderungan visual atau kinestetik gitu. Iya, betul. Pendengaran. Menjadi lengkap. Jadi memang humor itu akan menjadi lengkap apabila yang tadi panca inderanya semua bekerja dan berfungsi. Karena apa? Dibutuhkan kemengertian itu, gitu loh. Mengerti gitu. Jadi oh iya. Nah, kalau dia mengerti, itu sulit untuk di apa ya? Untuk di apa ya? Diprotes orang, tapi kenapa orang tersinggung? Karena mungkin pemahaman yang berbeda. Beda pemahaman. Tiba-tiba dia punya masalah keluarga yang spesifik. Makanya gini, kan? Humor juga kan mental block. Iya, mental block ada juga. Yang saya gini, Pak Anton, humor itu bisa dijadikan ukuran dari tiga. Misalnya tadi Pak Refli udah ngomong loh, yang pertama, humor itu mungkin baru mampu mentertawakan orang lain. Ada bagian keuangan. Nilep duit sekarang diarsip gitu. Gila, mutasi orang tuh mampus lu ketawa lu gitu. Itu menterawakan orang lain atau kayak film-film Warkop naik sepeda dok nabrak itu. Yeah. Itu apa namanya ada korban mentertawakan orang lain. Lalu ada yang sudah mampu tingkat tahapan kedua kelompok masyarakat itu tidak mau mentertawakan orang lain lagi. Mentertawakan kondisi karena dia terlibat. Oke. Situasi. Komedi situasi. Ya kan? Ya. Yeah. Wah.
beras impor itu jangan diprotes, jangan berisik. Itu artinya bahwa kita memang peduli pada petani, petani Vietnam, petani Thailand, ya kan? Atau bentuk cinta pemerintah kita supaya petani tinggal nggak capek. Nah, itu menentukan kondisi. Okay. Lebih tinggi lagi kedewasaan sebuah kelompok masyarakat ketika dia mampu mentertawakan dirinya sendiri. Okay. Saya menemukan sosok bangsa ini di Pak Habibie dengan Gus Dur. Oke. Okay. Gitu. Bagaimana Pak Habibie ketika saya waktu itu pengurus ICMI, kita kumpul-kumpul, Pak Habibie kan waktu itu masuk gedung parlemen diminta mau memberikan pertanggungjawaban yang ditolak itu, ketawain ditepuk tangan sama anggota parlemen lalu dibilang udah kocan deh, ingat kan itu? dia begini-begini, tapi disorokin terus. Terus ketika kita ngomong tuh, iya ramai tadi menurut waktu. Dia bilang, pertanggungjawaban saya ditolak, oke, nggak apa-apa, saya tidak usah jadi presiden lagi. Saya pensiun, saya diserah. Lalu ada yang teriak-teriak, dekocan, memang mata saya lucu ya, Dia nggak marah gitu loh. Iya. Nah itu sebuah kedewasaan. Ketika Gus Dur dengan segala keterbatasannya misalnya, dia sendiri mengakui di depan kita gitu. Nah, iya, nggak apa-apa Bang Ming, itu memang kondisi masyarakat kita. Dan dia nasihatin kita terus harus melawak dan harus terus memberikan kritik dan kontrol kepada pemerintah. Saya ingat kita Gus Dur. Gitu. Kok saya disuruh mundur maju aja saya susah. Itu kan kemampuan kecerdasan beliau itu kecerdasan beliau terhadap dirinya sendiri gitu. Dia enggak usah kan, ada juga humor kan begini. Yang rapat kan, yang lain malah. Suatu saat Leonid Brezhnev atau siapa pokoknya anggap aja Leonid Brezhnev zaman Uni Soviet kan. Datang ke Washington bertemu Ronald Reagan, satu generasi nggak mereka, kayaknya satu generasi lah Leonid Brezhnev sama Ronald Reagan. Brezhnev, oh ya, ya kan? Karena ingat ya lagunya Bimbo. Ya, Leonid Brezhnev sama ke Ronald Reagan. Dia heran begitu sampai di Gedung Putih, ternyata ada demo orang, ya kan, demo anti Ronald Reagan bukan anti dia. Langsung dia, oh begitu demokrasinya. Makanya dia bilang sama Ronald Reagan, kalau begitu saya akan bikin silakan demo orang di Kremlin, demo Ronald Reagan. Ya itu humor cerdas, Demo Ronald Reagan. Keke, tetap yang penting jangan demo gue. Kalau tahu dong pada saat Brezhnev itu kan. Tapi orang harus paham dulu Leonid Brezhnev itu siapa. Siapa? Kalau enggak orang enggak ketawa. Lucunya di mana? Justru itulah. Jadi saya bilang ukuran pemahaman orang sangat tergantung dari Pak Anto bilang tadi, tingkat literasinya sejauh mana. Kalau orang anak-anak sekarang ikronya kayak apa sih gitu. Gitu. Ya, sama juga dengan humor sekarang. Orang lain, kita nggak ketawa nih umur anak-anak kan, lucunya di mana? Tapi dia sama kita juga berkerenyit, lucunya di mana? Beda zaman, nggak nyambung, nyambung ya. Dimensinya udah beda. Beda. Oke, kita sudah, Bang Ming, ada lagi yang mau di share? Enggak, saya kira jangan sampai nanti kita mati gaya. Begitu kita mau ngomong lagi, mau ngomong apa ini? Penonton udah tahu kok. Pernah ngalami mati gaya nggak Bang Mi? Jadi misalnya ngelawak, kan kadang-kadang kita ngelawak, wah paling enak kan pas begitu datang orang udah ketawa, hahaha, ya kan, ngomong sedikit, hahaha. Ini sampai 15 menit pertama nggak ada gitu. Ada nggak ya begitu? Dia bingung gitu, mulai ada kepercayaan diri. Ada pernah di Solo, itu pun salah informasi. Oke. Saya selalu nanya, bukan si sok-sok, kita juga tidak punya pendidikan tinggi, tapi kita butuh tahu siapa yang nonton kita. Iya. Informasinya semua orang pendidikannya menengah ke atas gitu loh. Saya muncul yang ketawa cuma barisan depan. Didin muncul yang ketawa barisan depan. Begitu. Unang muncul juga sama, begitu main musik bergerak-gerak baru ketawa belakang-belakang begitu. Ternyata bagian depan adalah jajaran staf dan direksi, belakang bagian pembungkusan-pembungkusan produk gitu loh. Itu kan jadi susah. Informasinya enggak. Tahu gitu kita apa? Contoh gini. Ketika ada Presiden Soeharto, Ibu Tin dan para menteri di sini, saya nggak mengutamakan Bapak Presiden dulu waktu itu. Okay. Yang di atas ada pramuka teladan, dokter teladan, guru teladan yang teriak-teriak ping. Saya cuekin dulu bagian bawah. Okay. Wah, itu buat model kita kan. Yeah. Baru saya sapa Bapak Presiden gitu. Dan di situ waktu itu, wah, setelah Bapak tertawa, alhamdulillah berarti kami pulang aman Pak ke rumah yang nggak kegundur. Dan itu kita ucapkan dan Pak Harto tertawa. Gitu loh. Ternyata kalau langsung dengan beliau tuh aman kita. Iya. Gitu, ya kan? Yang nggak aman kita kan dekat pengawalan.
sama penggemarnya. Itu pernah Zainuddin MZ kalau tidak salah ngasih ceramah ada zaman Pak Harto Isra Mi'raj atau apa kan. Dia menceritakan tentang bagaimana saf imam itu kan. Jadi kalau ya namanya imam itu ya kalau dia memang bikin kesalahan ya mundur. Kan tidak tahu. Ini Pak Harto sempat ketawa itu. Nggak tahu paham apa enggak. Atau mungkin oh gitu ya. Kalau dia batal kan mundur dia kan imam itu kan. Nggak perlu disuruh lagi. Kalau dia batal. Saya kira sekarang juga kan Pak Jokowi juga kerap kali ya mengundang teman-teman pelawak gitu kan di ke istana juga. Mungkin dalam rangka ya mungkin juga keakraban bisa atau mungkin ketika pelawak diundang ke sana mungkin juga dia mau kritisi pemerintah juga jadi. Ini terus terang ya. Tapi yang masih pelawak ya, bukan pelawak yang tersesat jadi politisi. Kalau masih profesi pelawak, main dukung-mendukung nggak lucu lagi liatnya ya. Dia sebagai seniman memang harus pada dalam posisi netral yang harus harus dia mendukung publik. Orang nggak lucu lagi. Jangankan pelawak, pemusik aja udah nggak lihat nggak seneng lagi kita. Karena kenapa itu, Bang Mi? Kenapa? Publik atau market secara umum dia tidak suka yang partisan. Nah, pasti ingin semuanya milik dia, milik publik. Atau yang jujur, atau yang genuine, ya kan? Ya kalau udah nggak genuine lagi, malas. Ada pesan sponsor. Bang Miing pernah nggak merasa melawak tapi ada pesan sponsornya kan paling nggak enak tuh? Kita tidak pernah mau. Oh nggak pernah mau kita, ya? Lebih baik nggak usah. Belum apa-apa udah dikirim pesan nggak usah. Kecuali misalnya ngomongin soal produk sebut saja mobil, oh itu sih memang kita dibayar lain. Tapi kalau pesan nggak boleh ini nggak boleh itu, ya udah kami nggak usah ngelawak. Enggak, misalnya pesan sponsornya mempopulerkan keluarga berencana, mempopulerkan ada acara itu di situ misalnya. Itu. Bagi tahu dulu. Pernah di-ban oleh TVRI. Iya. 2 tahun kita nggak boleh melawak karena kita mengkritisi Hansip. Oh iya? Iya. Oke. Materinya mau denger? Iya. Nah, saya jadi RT. Nggak apa-apa sekarang. TVRI itu tidak bahaya lagi sekarang. Iya. Karena banyak TV lain. Iya. Kalau TV lain mem-ban kita, ada YouTube juga masih. Percuma dia nge-ban saya juga, kan udah nggak laku. Saya jadi RT, Didin jadi Hansip, orang jadi maling. Gitu loh ceritanya. Nah, satu ketika Unang mencuri, ketahuan sama Didin, mau dilaporan pada polisi. Sebelumnya kan ke RT dulu dong. Unang berusaha untuk jangan salah lapor Pak RT dan polisi dong. Dia nyuap pakai amplop ke Didin. Didin marah, lah panggil Pak RT. Gitu, kamu sudah mau merusak aparatur kami. Jadi dulu kita menyimbolkan aparatur itu pada Hansip. Ternyata Pak Hansip itu dulu di bawah Kementerian Dalam Negeri ya, dulunya. Menangkap nggak? Kementerian Negeri. Sipil, pertahanan sipil kan, gitu loh. Apa-apa nih, kamu nyuap. Kalau kamu sampai menyuap aparatur saya, itu 3 hal kamu langgar. Pertama, haram hukumnya secara agama. Gitu kan. Kedua, melanggar sumpah jabatan. Gitu. Ketiga, sudah saya buka. Ini anak-anak 7 orang kurang ini. Itu kita langsung di ban. Saya ingat banget zaman Pak Harmoko itu. Pak Harmoko, Pak Alex Gajulkan lain dirjennya, lalu Pak Subrata, dan kita istilahnya ponis tanpa pengadilan. Gitu. Itu sama dengan ini, ini. Jadi lanjutannya, kenapa kami bisa muncul di TV lagi? Karena dulu kan Puspen Hankam ada namanya Kamera Ria. Kamera Ria. Ingat nggak? Ya. Fran Hasibuan. Iya. Kalau Puspen Hankam itu yang. Nah, dia butuh pelawak yang punya kemampuan menyampaikan hiburan tapi ada substansi. Terpilihlah kita. Oke. Baru kita bisa muncul lagi. Nah, tadi begitu reborn ya. Kaitannya dengan yang disampaikan Pak Refli tentang pesan sponsor, kasih ke kita KB. Nggak mungkin kayak orang penerangan kalau kita. Kita mainkan dalam konten. Banyak kan pelawak begitu dikasih tetap pesan jadi dia jadi juru kampanye. Itu yang salah, tidak menghibur. Iya, kayak sekarang kita nonton sinetron kan? Iya. Tiba-tiba iklan. Ya. Nonton sinetron yang baru ini kan. Betul. Kalau dulu kan iklan di luar. Sekarang iklan di dalam sinetronnya. Dalam YouTube juga sama. Iya. Oh jadwal sholatnya begitu. Kita buka jadwal sholat langsung iklan. Coba lihat nyari kiblat tuh. Langsung ada. Nah itu. Kayak dulu kita dipesanin KB juga. Wah Pak bagaimana katanya ini. Pakai kondom bisa mengurangi kelahiran. Ya. Kamu udah pakai? Udah Pak.
seperti yang diajarkan oleh penyuluh KB di Posyandu, di Puskesmas, di sini, di pas. kita kayak gitu praktekin, baru orang ketawa. Pakainya di sini. Kan diajarin di sini ya. Karena dulu kalau bentuknya, sorry ya, penis misalnya, itu kan tabu kalau dulu. Iya. Maksudnya harus dibentuknya penis, masukin orang ngerti. Nggak usah juga pasiennya, sini, gue pasangin. Itu humor. Itu sama aja dengan ini kan, apa petugas atau guru besar atau apapun mau disogok kan. Mm-mm. Pak, mohon maaf Pak, ini Pak, ada ini. Kamu katanya mau nyogok saya belakang. Jangan di depan. Jangan di depan. Belakang kamu. Kasih ke ibu. Marahnya gak ada di depan ya sih. Harusnya di belakang. Sering kali saya membuka jokes misalnya dengan nama saya TB Deddy Gumelar gitu. Ketik jadi gini. Waktu saya berpuluh tahun jadi pelawak dipanggilnya Miing karena dia posisinya tukang sayur. Kenapa saya jadi Miing di radio karena saya tukang sayur. Enggak mungkin ya? Deddy Gumelar tukang sayur, kebagusan namanya. Agak kegantengan. Bang Deddy Gumelar beli kangkung kan enggak pantas banget. Bang Miing gitu kan enak banget gitu. Beli, saya jualan sayur Pak dulu di ceritanya itu, kisahnya ketika saya jadi Miing itu. Saya bilang berpuluh tahun saya Bapak Ibu sekalian, saya menjadi Miing karena saya pelawak. Begitu saya orang tahu jadi saya jadi anggota DPR, tiba-tiba ternyata orang Indonesia itu gagap budaya, geger budaya cepat banget gitu, berubah. Nah, selamat siang Pak Deddy, karena saya pakai lencana rupanya. Oh. Tapi ketika saya pensiun 2014, Miing dia malah Miing lagi. Ya kan? Tapi Bang Deddy Gumelar ini lagu gimana, sama nggak? Enggak. Kebetulan namanya sama. Saya orang Banten, beliau orang Bandung. Oh iya. Ya. Jadi gini, kalau omongan pelawak itu kan orang harus ketawain aja, jangan dianggap serius. Itu pernah nggak merasa kesel ketika mau menyampaikan sesuatu orang nggak nganggap Bang Miing? Oh sering ya, terutama kita kalau naksir orang dia awalnya bercanda mulu. Kecuali kita itu kapan the last time itu. Sekarang usia Bang Miing berapa? 63. Jadi the last time naksir orang ya udah pakai dibuka. Kecuali kalau kita naksir orang kan. Bukan, iya enggak, kita pengalaman. Yeah. Kalau kita misalnya zaman dulu, malah bercanda aja. Kita serius loh, bercanda. Akhirnya kita nyerah sendiri. Ya udah deh kalau kakak percaya. Padahal bercanda itu sebagian itu serius. Kecuali gitu, kita ketemu dengan ngelawak di depan Gubernur Palembang. Yeah. Wah Pak, Palembang itu paling top Pak, atau Sumatera Selatan, atau Pak Wali Kota Palembang, bukan main Pak. Saya suka banget. Kenapa? Empe-empenya bukan main. Orang Rusia takut kapal selamnya dimakan gitu kan. Oh, iya. Ya. Itu makan di sini enak. Apalagi kalau kita makan di rumah. Gitu. Okay. Artinya bawa, ya paling enggak kita bawa pulang dari Palembang, kita bawa dari Pak Gubernur gitu. Pak, mohon maaf Pak, mohon maaf. Jangan diangkat Pak. Bergurau Pak, jangan Pak. Padahal serius. Mohon maaf Pak. Maaf Pak. Kata-kata teman saya tadi jangan diangkat bergurau Pak. Jangan dianggap bergurau. Padahal serius. Kalau Pak, maaf Pak, bercanda itu kan biasa. Iya. Tapi ketika jangan dianggap. Sorry, tadi saya nggak nangkep tadi. Jangan dianggap bergurau. Jangan dianggap bergurau. Iya kan. Dan itu menunjukkan memang serius. Memang serius. Jadi memang betul kita pengen mengharapkan pempeknya. Pempeknya betul. Iya. Tapi di apa pakai logika terbalik. Betul. Pakai logika. Pak Gubernur, kami ini seniman Pak. Iya. Nggak mengharapkan apa-apa datang ke sini. Iya. Bapak ngerti kan? Tapi kalau kami pulang nggak bawa apa-apa juga kebangetan Pak. Kekeh tetap gitu. Dan itu bagian-bagian dia jadi humor-humor cocolan yang untuk ya smash-smash kecil lah gitu. Smash-smash kecil. Jadi terakhir apa? Bedanya sama stand up comedy apa Bang Miing? Nah, itu bedanya itu juga. Iya. Enggak ada yang beda. Kalau stand up comedy sekarang terakomodir oleh media kan. Okay. Sesungguhnya di Indonesia bukan barang baru. Mungkin teorinya baru karena dia mengadopsi teori-teori Amerika. Gitu. Ada bukunya. Sekarang anak-anak kan punya akses lebih banyak dong terhadap literasi itu sendiri. Dan cerdas-cerdas anak-anak sekarang. Bahasa Inggrisnya bagus misalnya. Dia bisa baca literasi-literasi dalam bahasa Inggris gitu. Dan juga jangan disalahkan. Secara tradisi, lawak itu berada di Pulau Jawa dan itu tradisi Jawa, itu tradisi
ponokawan, berkumpul, berkelompok okay. sebetulnya. Tapi secara seni pertunjukan yang paling enak ditonton memang berkelompok. Oke. Okay. Karena macam-macam orangnya. Tapi Bang Ming, budaya untuk bikin lelucon atau itu Palembang, orang Palembang tuh suka suka sekali bercanda sebenarnya. Dia cuma dua saja orang Palembang itu. Karena saya orang Palembang nggak apa-apa, bercanda dan marah. Kalau gitu? Yang lainnya nggak ada. Tapi saya lihat lebih menonjol marahnya dari bercandanya. Jadi kalau Lenong apa tuh Betawi ya? Lenong Betawi. Jadi kembali ke. Kalau di Padang namanya Bagurau. Ya. Gurau, ya. Jadi kembali ke soal stand up comedy, sekarang memang budaya cukup terakomodir dan anak-anaknya lebih cerdas-cerdas dan mungkin lebih simpel. Yang jelas pasti honornya nggak dibagi-bagi kan. Cuman kalau tapi menurut saya lebih berat kalau karena dia sendirian kan. Semuanya punya kekurangan dan kelebihan. Kalau kelompok lawak bertiga, Didin muncul, nggak lucu masih ada Miing, di cover, ya kan, ditutupin, ada Unang. Makanya kita tiga bagi toh itu harus mengakui kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan itu saling menutupi. Betul. Unang tidak pernah dipaksakan untuk berhumor satir, karena dia punya keunikan di dalam actingnya, gestur. Saya tidak pernah mampu sehebat Unang dalam acting. Unang jago gitu untuk lucu gitu. Ada saya. Didin itu punya jago untuk mengatur traffic membagi dua itu. Ya, dan dulu modelnya begitu, selalu ada orang yang ngatur traffic kayak Cahyono misalnya. Harus ada yang korban untuk merasa disebut tidak lucu. Iya, padahal iya. Tanpa orang itu, Jojon enggak ada Cahyono enggak apa-apa. Iya, jadi Cahyono kan ngatur Jojon, ngatur yang lain-lain traffic dia kan. Ngatur jalan itu. Nah, kalau stand up, dia memang kalau zaman dulu solo. Oke. Okay. Pelawak tunggal namanya. Pelawak tunggal. Kayak Komar, kalau di Jogja Pak Basio, Pak Junaidi, di Jakarta tuh Pepeng, Krisna, itu soal dia tunggal. Itu pelawak-pelawak tunggal gitu ya. Yang sekarang saya, kalau pelawak stand up comedy itu satu yang saya ingat tuh. Si Mongol yang nyanyi dia. Nyanyi 16 Agustus tahun 45. Salah. Lagi dia, ulangin lah sama gurunya, 16 Agustus tahun 45, salah, ulangin, dengarkan dulu bu, 16 Agustus tahun 45, besoknya hari kita. Berarti ini juga agak terlambat, humor itu sejak tahun 60 itu ada, udah ada. Saya dengarnya di Mongol. Bukan original, iya, selalu berganti. Recycle ya. Gitu. Ya jadi gini. Tapi dengan logat rata setahu saya. Ya. Jadi bedanya gini, antara pemusik dengan pelawak. Kalau musik itu ada repertoarnya ya. Iya. Ada nada. Iya. Lebih dari 8 bar dia nyontek pasti. Iya. Plagiat. Kalau lawak tidak bisa orang, oh itu kan lawakan gue, enggak bisa. Sebelumnya itu udah ada. Iya. Jadi ketika anak-anak sekarang memainkan itu sih kita sekarang banyak yang anekdot divisualkan banyak. Jadi bukan tidak ada hak mutlak karena tidak yang mempatenkan materi itu. Nggak ada materi, wah ini materi gua ini. Nggak ada. Cuma kalau lawak materinya diulangi sekali aja nggak lucu. Betul. Makanya yang paling bisa tadi adalah yang punya kemampuan yang tadi balik. Bahwa humornya dia, profesi dia menjadikan, memposisikan dia sebagai reflektor. Tapi, itu tidak akan habis. Tapi Bang Ming ya. Selama isu itu ada, dia akan terus ikut. Yang paling lucu itu bukan pelawak sebenarnya. Kenapa? Kalau yang stand up comedy itu pelawak, itu orang expect dia lucu. Sehingga penonton tegang. Karena expect lucu. Tapi coba kalau misalnya bukan pelawak, pejabat atau apa, dia ngomong salah sedikit orang ketawa. Iya. Karena orang nggak expect dia lucu. Iya. Dan itu lucunya karena situasional. Dan ini disebut dengan kecelakaan. Kalau pelawak itu harus terencana. Terencana. Kalau kita tuh terencana, lucu tuh terencana. By design. By design. Karena sekarang by accident semua. By accident. Ngilangin nyawa orang by accident. Bisa kan begitu kan? Nah itu lucu. Lucu terakhir. Jadi kalau ada orang, Pamin itu spontan, nggak ada yang spontan. Sehebat-hebat orang. Minimal di pointer kita rundingan mau bahas apa, mau bahas gelas atau cangkir, mana lebih lucu, cangkir, jangan ngomong gelas, cangkirnya aja itu kita bahas sampai detail kayak gitu tuh pointer, walaupun pointer gitu. Ini ngomong tetap ini ngomong diatur skenario bisa munculannya. Kita itu punya misalnya menyiapkan, saya manggung di mana, sebut saja di sebuah company di korporat, misalnya Astra sebut saja kan. Sering dulu kita bagi tahu itu marketnya itu hampir 80% itu corporate.
Oke. Okay. Banking terutama paling tinggi dulu. Kita dipanggil bank tuh, bank asing dan bank Indonesia ya. Jadi kita tuh selalu riset. Saya waktu kita mau manggung di Bursa Efek Jakarta, itu kita 2 hari loh riset di sana. Dan kita seolah-olah jadi pialang. Begitu harinya, hari H. Dia masuk ke suasananya. Pecah sama kita. Okay. Tahu serba, gitu. Itu yang paling penting. Itu yang disebutkan komunikatif. Gitu. Oke, okay. Jadi ketika kita menggunakan terminologi itu orang bisa ngakak. Ngakak. Ya, kan? Kok tahu nih orang? Apalagi tahu rahasianya. Nah. Wow, bicara insight trading. Iya, kayak gitu-gitu udah tahu. Kita harus tahu. Atau... Tapi ini Bang Min ada yang bilang begini, dari properti Irmanda, selucu-lucunya pelawak, nggak ada yang lebih lucu dari pelawak bisnis PCR yang nggak ambil untung. Itu humor. Artinya apa? Humor itu selalu dia merujuk pada fakta yang ada. Itu humor. Oke. Okay. Artinya saya bilang tadi, seseorang yang bisa mencetuskan humor seperti siapa tadi? Si siapa namanya? Properti Irmanda. Irmanda, oke. Okay, Irmanda. Okay. Anda cerdas. Jadi, dia tahu bahwa humor itu tidak boleh tidak jujur, satu. Yeah. Kedua, dia harus punya... Kapstok ya kalau di media ya, apa ada cantolan apa namanya kapstoknya, kapstokannya gitu, itu harus ada, harus ada rujukan gitu. Kayak kan ada juga meme, hidupmu adalah cuanku. Ada juga tuh viral juga, hidupmu adalah cuanku dia lagi. Jadi ini ada lagi nih pantun juga nih, pantun lagi Bang, sudah malam, dari Sanuri Mukri. Ayo oke, sudah malam ayo tidur. Cakep ya, pur berarti. Besok pagi sarapan sarden. Oke. Bang Miing cukup gubernur. Oke. Karena Anies sudah presiden. Ini baru ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap ya. Tanyain sama dia, partainya siapa? Gitu, jadi replacing Anies ya kan, 2024 ya. Dan itu cantik tuh anak lemparnya tuh. Miing dulu dorong di depan. Iya, gitu. Itu cerdas itu. Saya kira mungkin Pak Refli nanti bikin kayak semacam festival atau lomba pantun yang memang isinya tentang satire. Iya, gitu. Ya. Bagus juga. Bagus, ya. Jadi nanti saya akan undang tuh yang seniman apa-apa betul, di sini ya. Betul. Termasuk yang nyanyi-nyanyi juga kan ada keyboard tuh di belakang tuh. Saya keyboard ada tapi nggak ada yang bisa main keyboard di sini. Yeah. Bang Miing pernah disuruh nyanyi nggak? Saya nggak pernah dengar Bang Miing nyanyi. Nyanyi sih. Hah? Nyanyi. Pernah. Tapi sekarang nggak berani. Kenapa? Sebagai vokalis itu kan berbahaya sekarang. Oh, oke. Okay. Memang susah. Vokal itu susah. Kalau pantun Bang, setahu saya itu orang-orang Melayu jago. Ya, iya. Itu nama Ustaz Chandra ini orang Batam dengar. Memang itu budaya Melayu, Pak. Oh, jangan salah, saya pantun memantun itu sama Gubernur Sumatera Barat yang sebelumnya. Irwan Prayitno. Jadi saya mau mengundang dia 50 tahun saya, pokoknya ngomong rendang lah, ngomong apalah, gadang lah kan, rendang, gadang, ya kan bertandang, pokoknya dia jawab pantun, saya pantun juga. Dia pantun lagi, saya pantun lagi. Saya timpe terus pokoknya sampai dia nyerah. Bukan nyerah, dia nggak ada waktu lagi bikin. Pantun itu kan sebuah budaya bertutur dan umumnya budaya di Melayu kan dari mulai Sultan Ali Haji di Gurindam 12 dari situ. Okay. Tapi memang pemaknaannya bukan hanya sekarang kan pantun bisa menjadi satire, bisa menjadi guyon ya. Tapi kalau dulu adalah filsafat ya, lebih pada filosofi-filosofi kehidupan atau agama. Dan norma-norma. Betul, norma, nilai-nilai. Nah, celakanya sekarang tidak lagi ada pelajaran mata pelajaran kesusastraan dalam bahasa Indonesia. Jangankan susastra, sejarah aja mau dihapus. Iya. Agama pun dia Pancasila. Karena sastra itu sesuatu yang abstrak, ya kan? Kalau yang konkret itu sejarah. Iya. Yang abstrak saja kita harapkan, padahal yang konkret aja mau dihapus. Yeah. Saya jadi kebuka sekarang. Saya dulu pernah di Komisi 10 kan, membidangi pendidikan dan kebudayaan. Okay. Saya pernah agak sedikit berdebat dengan Profesor Nuh, waktu itu menterinya beliau. Saya bilang, Pak, yuk kita membangun bangsa. Mungkin tidak sekarang berubah, tapi 20 tahun ke depan mungkin akan berubah. Kembalikan Indonesia ini, politik pendidikannya berbasis kebudayaan. Kebudayaan bukan kesenian. Kesenian hanya salah satu unsur. Kalau yang diajarkan oleh Kuncara Ningrat itu 7 poin kebudayaan, kesenian itu nomor 7 sebagai instrumen membentuk watak orang. Pertama, cara pandang, cara berpikir. Makanya saya bilang gini, membangun jalan tol itu perlu.
Tapi lebih penting membangun jalan pikiran orang Indonesia. Oh, gitu. Jadi kalau contoh lagi, Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, yang dibangun itu bukan mal atau bukan apa-apa, bahkan masjid pun belakang. Akhlaknya dulu dibangun. Okay. Ketika akhlak terbangun, ngurus orang tuh gampang. Okay. Sekarang ngurus bangsa ini sulit. Kenapa? Begitu banyak pemimpin yang sudah juga tidak tahu malu. Oke. Okay. Kehilangan rasa malu. Nah, ini humor. Oh, iya. Loh, serius. Loh. Lihat di televisi. Iya. Sudah pakai rompi oranye show ya? Masih bukan menunduk. Gitu loh. Malah iya. Oh, ya, ini ada malah yang begini-begini. Demi merah putih begini dia. Iya. Wah, padahal mau diadili di pengadilan tipikor. Begini. Wah. Ini demi merah putih. Maksudnya warna yang saya pasang dibuat itu kan merah putih kan. Jadi artinya ketika itu saya minta kebudayaan. Karena budaya salah satu cara pandang itu, cara berpikir itu, etos dan sebagainya itu harus dibangun. Nah, ngurus orang yang relatif secara attitude dan moral dan akhlaknya baik itu jauh lebih gampang daripada orang yang tidak punya malu lah minimal. Iya. Itu dong. Jadi bangsa ini menurut saya karakter itu kan, karakter jati diri. Sebagai bangsa yang memiliki sifat paternalistik ini kan kehilangan contoh kan, kehilangan sosok-sosok patron. Yang menjadi patron. Iya. Jadi paternalistiknya. Tapi ini kegelisahan saya juga Bang Ming, kegelisahan saya yang sebenarnya ini untuk teman-teman Bang Ming di kalangan-kalangan selebriti ya. Saya lihat ya, orang itu selebriti atau seniman? Selebriti. Selebriti. Atau seniman yang selebriti. Enggak, selebriti. Kalau selebriti itu tidak perlu seniman. Iya, selebriti. Makanya saya Pak Refli pun sekarang selebriti. Iya, jadi kalangan-kalangan selebriti. Dikenal publik. Iya, makanya saya bilang selebriti. Karena dia punya pengaruh. Sebab apa? Sekarang orang sudah sulit membedakan antara terkenal dengan tercemar. Oh, oke. Kita bikin pantunnya. Karena tercemar pun dia merasa enjoy aja. Jadi gini. Dan celakanya orang dengan orang tercemar pun minta foto. Iya, itu jadi soal. Jadi saya lihat ya, ukuran keberhasilan itu loh Bang Bim. Jadi ukuran keberhasilan itu selalu materi. Jadi orang melihat keberhasilan itu selalu dari materi. Materialistis. Gitu. Jadi wah dia mobil, rumah dan lain sebagainya. Bahkan muncul julukan-julukan sultan ini, sultan itu. Iya. Oh. Nah, itu saya khawatir mempengaruhi anak-anak muda kita. Sangat, bukan khawatir, jadi, sangat sudah. Iya, jadi anak-anak muda kita melihat sosok keberhasilan itu begitu. Iya. Makanya waktu ada penghafal Quran, ya kan, yang dia menutup telinga, kan disindir lah ya sama teman kita juga kan. Nah, mungkin dia nggak sadar. Saya bahkan bilang begini, kalau saya mau dilahirkan kembali, saya mau jadi penghafal Quran. Betul. Jadi betapa sebenarnya apa ya? Orang kadang-kadang melihat itu seperti sebuah penderitaan, padahal makin bagi dia itu kehidupan yang sangat membahagiakan, jauh dari ini tiap hari mulutnya keluar ayat-ayat suci terus dan lain sebagainya. Toh, saya ingat Habibie terakhir, Habibie bilang begini. Kalau saya dibungkul, katanya begini, saya terakhir ini hanya ingin dikenal sebagai seorang Muslim. Kenapa? Karena di akhirat nggak ditanya lagi Habibie presiden, Habibie pembuat pesawat dan lain sebagainya. Itu kan membuat, nah celakanya kan biasanya orang-orang tua kayak kita baru sadar begitu. Yang muda-muda nggak begitu kan? Yeah. Yang muda-muda dicekokin bahwa berhasil itu ente banyak duit, ya kan? Banyak hartanya. Padahal yang namanya Abdurrahman bin Auf itu, wah saya baru nonton sirohnya kan? Itu orangnya tajir banget, kaya raya. Terakhir ketika dia mau meninggal, dia meninggalkan harta itu antara 8 sampai 11 ribu triliun. Bukan 11 ribu yang di kantong kanan kiri. Untuk umur dia. Iya, 8 ribu sampai 11 ribu triliun kalau dikonversi ke uang sekarang. Karena dulu kan yang namanya, nih emas segepok. Ngasih emas kan segepok. Dirham, dinar. Iya, nah. Ya, kunci tapi dia, 10 onta bawah. Dia itu berdoa agar dia bisa miskin. Sampai mati nggak bisa miskin dia. Padahal dia sudah pernah sumbangkan hartanya. Semuanya. Kemudian dia beli kurma-kurma yang busuk-busuk pemilik yang punya Madinah. Nggak miskin-miskin dia. Jadi dia suatu saat beli kurma, dia beli semua yang gagal panen itu, habis harta dia. Tiba-tiba ada orang dari Yaman datang. Mereka kena wabah, mau beli kurma busuk. Obatnya itu dibilangin,
dan mereka mau beli 10 kali lipat dari harga biasa. Kaya lagi Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Gara-gara dia dengar Nabi. Nabi itu dia bilang berbahagialah, ya kan? Nabi akan berada di pintu surga bersama orang-orang miskin, kan? Kira-kira gitu. Jadi orang miskin duluan yang masuk surga. Kenapa? Hisabnya nggak banyak. Hisabnya banyak, betul. Kalau orang kaya, jabatannya tinggi, hisabnya banyak sekali. Apartemen 7. Iya. Uang di Swiss. Itu ditanya. Uang dari mana? Iya, begitu, Bang Miing. Jadi saya merasa karena Bang Miing komisi berapa tadi? 10. 10 kali dapat komisi atau komisi 10? 10 pendidikan dan kebudayaan. Pengen banget saya dengar gitu tuh. jadi komisi 10 pendidikan. Coba membangun karakter tuh kan. Oh iya betul. Awal. Jadi uang itu, harta itu konsekuensi. Iya. Bukan prestasi. Iya. Gitu. Itu ini kan uang prestasi. Kenapa saya dulu minta kepada Pak Menteri untuk yuk kita sama-sama DPR dengan pemerintah untuk mengembalikan basis politik pendidikan kita kebudayaan, bukan sains. Iya. Yeah. Karena beliau mintanya sains. Materialistis. Materialistis. Karena Pak dan sains itu lebih pada kognitif ya, gitu. Jadi menurut saya membuat orang baik atau menurut orang benar itu menjadi pintar jauh lebih mudah daripada membuat orang-orang pintar menjadi baik gitu. Dan ini itu pikiran saya. Jadi harusnya berbasis kebudayaan. Contoh Korea kurang gimana majunya, Jepang juga demikian. Tapi mereka tatanan adat istiadat mereka nggak lepas loh. Kalau sekarang kita Korea itu ada K-pop segala macam, itu bukan tiba-tiba mendadak karena artisnya muncul. Itu 30 tahun yang lalu pemerintah sudah merencanakan namanya strategi kebudayaan. Okay. Kita sama sekali tidak punya strategi kebudayaan. Okay. Kebudayaan tidak dijadikan PR, bahkan terjadi. Begitu kita persoalan budaya kita belum beres, datang serangan namanya revolusi digital. Lihat mak-mak di tengah jalan nyetop orang hanya untuk bikin TikTok begini-beginian goyang-goyang. Itu kan sebuah fenomena yang menyedihkan buat kita. Kaum perempuan kadang-kadang dia bikin TikTok-TikTok kan di kamar tidur gitu, ya kan? Laki-laki juga biar tidak bias gender laki-laki ya. Dua-duanya kan berarti, kan Pak Ming juga nonton, bukan soal nonton, saya penelitian. Ya kan, ditonton salah nggak ditonton mubazir. Wah itu sama dengan cerita ini agak-agak ini sedikit. Jadi pegawai sebuah dinas kan dulu kan ribut Alexis kan, tempat prostitusi kan. Dia datang ke sana untuk ngecek benar nggak ini tempat itu kan, karena ada rencana mau ditutup apa-apa. Nah dia pura-pura menyamar. Ditanya, berapa harganya? Dia bilang, wah ini minimal 2 juta, 3 juta. Wah mahal sekali. Ada gak yang 100 ribuan? Dia bilang begitu. Mana ada pak, begitu. Udah pulang dia. Besoknya ditugaskan lagi. Istrinya ini bilang, bapak aku pergi terus sih malam-malam, udah saya ikut. Gak bisa. Ikut katanya. Udah terpaksa dibawa istrinya. Masuk lagi di Alexis, di lift, ketemu yang resepsionisnya. Bapak udah ya ketemu yang 100 ribuannya. Itu bapak itu yang 100 ribu. Itu sama dengan kita di kampus loh. Kalau kita ngambil satu buku untuk bahan skripsi itu namanya plagiat. Okay. Kalau banyak buku penelitian. Penelitian. Iya. Kalau itu sih ada yang 100 ribuan. Kalau teman kita bisa leasing nggak? Leasing. Lu kira motor? Ya. Jadi balik lagi kita nih ke kayak agak serius sedikit. Ini kan persoalan budaya yang saya bilang selalu saya dulu di Komisi 10 berani mengatakan dalam sidang itu visi kita tentang kebudayaan itu ibarat kerupuk di dalam menkos. Jadi kalau Pak Refli ada nasi, ada ikan atau ada ayam, ada lauk pauk itu tanpa kerupuk pun tetap bisa makan. Nah itulah kebudayaan. Makanya kita tidak punya jati diri yang jelas gitu sekarang. Anak-anak ya bagus sih, tidak feodal. Kalau dulu kan kalau ada anak jadi dokter, belum tentu anaknya punya passion dokter. Mungkin ayahnya pengen punya anak dokter, bagus-bagus aja. Tapi sekarang nyaris anak-anak jadi YouTuber aja cukup. Bukan berarti kita harus gembira juga. Iya. Nah, anak-anak itu udah harus mikir loh. Iya, iya. Maunya yang gampang-gampang aja, apalagi datang serangan. Yang tadi bisnis apa tuh, yang spekulasi itu yang bapak kalah mulu tuh. Nah ini tuh. Oke. Iya kan? Jadi maksud saya gini. Ketika budaya belum menjadi basis kuat kita dalam pembentukan karakter, tiba-tiba datang faktor eksternal namanya revolusi digital. Dan ini yang memperporandakan semua sistem sistem sosial kita. Ya. Perantara kan? Sosial kita perantara sosial kita hancur. Jadi itu ada teori. Bukan berarti salah digital, tapi kitanya yang tidak kuat. Jadi ada teori kalau dua kebudayaan yang
berbenturan, maka kebudayaan yang lemah akan menyerap hal-hal yang paling tidak esensial dari kebudayaan yang kuat. Contoh misalnya, budaya Levi's misalnya. Dulu kan orang pakai Levi's di Amerika awalnya karena dia cowboy. Cowboy, harus keras. Harus keras. Pokoknya jangan sampai gampang robek kayak kan. Bergesek. Begitu sampai sini kita impor gayanya sobek doang. Gayanya doang. Gayanya doang, bukan etos kerjanya. Levi's dibuat untuk fashion show doang. Nah, itu. Kalau orang sana kan untuk kerja di tambang, untuk di pertanian, gitu. Atau cowboy yang naik kuda gitu. Nah, mestinya waktu kita impor tuh bersama etos-etosnya. Persis. Tapi yang kita impor cuman fashionnya doang. Yang saya bilang tadi, saya bukan mau nyinyir bahwa oh perlu membangun jalan tol, membangun infrastruktur atau jalan apapun, jalan sutra apapun gitu. Perlu. Ya kalau kita jalan, tapi lebih penting itu output dari pendidikan itu kan akhlak. Persis. Dan itu konstitusi kita kan sudah bilang begitu. Betul. Jadi makanya saya bilang akhlak tadi mulia, ya. Ketika kita bicara tentang akhlak ya kan insan yang bertakwa. Kenapa pendidikan dan orang-orang mencontohkan bahwa keberhasilan dari sekolah itu adalah harta? Iya. Nah, gitu. Harusnya hedonisme, hedon, materialisme. Harusnya kita kalkulasi berapa orang Indonesia masuk surga, berapa orang Indonesia orang lain yang masuk surga. Betul. Jadi kalau Indonesia ini empat besar di dunia setelah Cina, Amerika Serikat, Cina, India, Amerika Serikat. Berarti di surga orang Indonesia harusnya empat besar juga dalam nah itu baru normal. Kalau nggak normal tuh nomor satu kita kan. Iya. Tiba-tiba lo Indonesia, wah banyak juga jelas, Indonesia masuk surga. Pantauan itu kan filosofi pendidikan yang diajarkan Ki Hajar Dewantara adalah bagaimana pendidikan berfungsi membangun kecerdasan dan membangun watak. Iya. Watak is a karakter gitu loh. Nah, kehilangan kita di sana. Orang tidak ada karakter, tidak ada jati diri, dia akan ikut. Saya dulu pernah mengusulkan agar semua sekolah dari mulai SD sampai SMA punya laboratorium 2. Bukan hanya fisika, ya sekarang banyak kan ada fisika gitu. Iya. Laboratorium olahraga dan kesenian. Oke. Kalau anak-anak dulu Pak Muhajir Effendi dulu mau bikin apa namanya? Full day school. Iya. Jangan full day school, anak tiang bendera sama pagar aja dempet kok. Main di situ-situ, mati orang cuma lari. Harusnya kalau full day school itu, dia ada kolam renang, dia ada teater, dia ada studio musik, dia ada lapangan basket, dia ada pingpong. Ada sawah bila ada semua, iya. Jadi orang betah di situ. Dia nggak bakal ada narkoba masuk ke situ gitu loh. Nah itu penting. Artinya Pak, di situ terdidik orang. Makanya di sana ekstrakurikulernya misalnya apa? Dipilih, dia golf, dia naik kuda, atau dia apa gitu. Itu jelas. Karena yang bisa membentuk watak orang itu secara instrumen itu dua Pak, hanya olahraga dan kesenian. Okay. Di dua-duanya ada kejujuran. Di dalam Olympian Spirit itu ada sportivity. Dalam kesenian kejujuran. Pak Repli, saya iringin deh. Saya main di saya, Bapak di A, nggak nyambung tuh musik Pak. Contoh sederhana saja, olahraga. Kalau bola itu keluar, kalau dia nggak jujur, masuk, ngotot, ribut dia. Berantem. Nah itu contohnya. Artinya, kalau dua instrumen yang dianggap tidak penting ini, hanya sebagai kerupuk, di bahasa ini seperti ini, gampang. Tapi gara-gara olahraga saya pernah tanya itu, siapa penyelam terbaik sedunia? Penyelam. Tahu kan penyelam kan? Siapa divers kan kalau bahasa Inggrisnya? Divers. Nah, siapa divers terbaik di dunia? Siapa? Coba. Bang Imi nggak tahu kan? Nggak tahu. Cristiano Ronaldo katanya. Kalau nggak tahu nggak paham dia. Karena dia suka diving. Untuk mendapatkan penalti kan dia pura-pura jatuh. Iya. Saya nonton bola tapi saya nggak perhatiin sampai situ. Oh dia jatuh gitu aja. Iya itu istilahnya diving. Jadi kalau mereka pura-pura jatuh untuk mendapatkan penalti itu diving. Makanya the best divers diver in the world itu adalah Cristiano Ronaldo. Kayak orang lagi searching aja dibilang berselancar di internet gitu kan. Berselancar gitu kan. Jadi saya kira obrolan kita paling tidak ada sesuatu yang ini gini bahwa kebudayaan menjadi penting. Saya ingin mengkampanyekan itu pada orang. Budaya itu tidak selalu berkesenian, tapi kesenian dan olahraga menjadi instrumen. Budaya itu bagaimana kebiasaan orang di rumah. Jadi saya bilang tadi, berhasilnya sebuah lembaga pendidikan, universitas itu bukan karena gedungnya lega, kayak UI atau ITB, bukan. Lulusannya yang dilihat. Gitu loh. Hasilnya yang dihasilkan. Bahwa orang itu sejahtera karena anak-anaknya berhasil. Bukan mobilnya 7 kan? Jadi iya, contohnya begini, kita ngomong 1,5 jam ini ya kan, tanpa iklan. Dan Bang Miing kan belum pernah di televisi ngomong begini kan?
satu setengah jam tanpa iklan dan nggak dibayar pula. Iya. Jadi sekarang sudah bergerak, nggak penting lagi materi. Nggak penting. Dan alamatnya pun nyasar dua kali ke sini. Bisa nggak sih nggak lewat pasar? Padahal salah strategi kebudayaan, strategi jalannya salah. Rijal Ramli ngomong, Refli ini coba bisa nggak rumah segede-gede pindahin ke Mono Indah, biar gampang nyarinya. Aduh, rumahnya anak banget gede gitu kan. Cuman mesti lewat pasar. Nah, itu strategi. Iya. Ya kan? Supaya enggak ada teman datang. Bukan. Ada budget, ya kan? Ada keinginan. Ada keinginan. Budget terbatas, keinginan besar. Karena itu cari yang nyudut. Pick up view-nya keren sih, Bang. Oh iya. Kalau sudah ke atas macam ditamberin tinggal gitu. Ya kan? Tapi oke lah, jadi saya kira ini menjadi penting bagi kita. Sekarang eranya era media yang sangat independen. Dan dalam tanda kutip nyaris liberal ya, namanya sosial media ya. Seperti ini juga YouTube dan sebagainya. Mungkin kalau kemarin-kemarin kita mundur seperti juga Tiongkok itu baru berapa tahun belakangan loh berbasis kebudayaan pendidikannya itu. Saya balik lagi ingin menyoroti Korea. Korea, Jepang itu budayanya kuat sekali. Gitu. Makanya dulu waktu di Komisi 10 ketika Pak SBY jadi presiden, saya banyak sering mengkritisi ketika beliau pidato di dalam bahasa di PBB atau di luar negeri pakai bahasa Inggris. Itu undang-undangnya harus pakai bahasa Indonesia, Pak. Oke. Okay. Gitu. Sekarang ya, resmi, kemarin ya. resmi. Jadi pejabat negara secara ofisial gitu resmi itu harus di dalam negeri dan luar negeri pakai bahasa Indonesia. Itu undang-undang. Ya. Kemarin kita dengaran Pak Presiden Jokowi juga pakai bahasa Indonesia kan. Walaupun ketika ngomong begini introduction-nya pakai bahasa Inggris walaupun baca. Ya informasi Pak Awan. Awan itu tes Indonesia aja. Minister ya. Ya sama Biden sama Joe Biden. Ya, jadi menurut saya bahasa itu kan harus menjadi sebuah identitas. Kemarin kita betapa perihnya ya ketika Olimpiade bendera kita tidak muncul. Ya. Ya kan itu kan simbol dan identitas bangsa gitu. Hanya karena apa? Kelalaian kepengurusan untuk mengurus tentang Piala Thomas. Thomas maksudnya. Thomas ya waktu Grace Paul itu menang. Yeah. Jadi itu kan kesedihan. Piala Thomas. Iya Piala Thomas. Bukan Grace Paul. Itu Piala anak memang dua cabang olahraga, badminton sama poli. Piala Thomas itu putra. Piala yang kemarin Piala Thomas. Thomas ya? Iya, bulu tangkis. Oh, bulu tangkis. Iya, iya. Thomas kan. Oh, bukan Grace Poli ya, bukan ya? Bukan. Itu Olimpiade ya? Olimpiade. Apa? Itu ganda putri. Oh, yang kemarin yang Thomas itu si siapa itu? Ginting. Ya, betul. Anthony. Iya. Gitu. Ya kan merah putih kan enggak muncul gitu. Kan? Enggak muncul. Okay. Itu kan menyedihkan gitu. Ya. Jadi hal-hal kayak gitu tidak dijaga, dianggap ya udahlah, mohon maaf lah itu kesalahan gitu. Oke. Okay. Artinya apa? Tidak memiliki kekuatan untuk bagaimana membangun negeri ini dengan kalau di luar dengan simbolnya misalnya. Kan merah putih itu kan kecuali kepala negara dan kemenangan di event olahraga yang muncul merah putih dikibarkan gitu. Hal-hal itu dianggap remeh, dianggap kecil. Nah, ini apa? Kenapa? Tidak punya keinginan bagaimana memperkuat khasanah kebudayaannya dia itu sendiri kalau saya lihat itu. Coba orang bangsa-bangsa lain betul-betul minum teh aja masih pakai upacara kok di Jepang itu, di Korea itu. Artinya mereka sudah bikin mobil, bikin teknologi, bikin handphone, tapi tetap mereka adat istiadatnya masih tetap kuat. Nah itu loh. Tapi dia bilang begini, kenapa yang baju pink, kok pink ya? Kok diem-diem bae, sedang meresapi ya? Kalau dua sendiri ngomong kayak gitu. Iya. Dan satu, lagi memilih kata-kata yang tidak mungkin menambah ponis. Oke. Kita nggak terasa ya, sudah 1 jam 37 menit gitu ya. Bang Miing sama Bang Anton, ada lagi yang mau di-share? Saya kira saya sih itu aja. Itu saya ya? Concern dari dulu mengenai bagaimana bangsa ini bisa berubah. Dan ingat, para pemimpin dan pemerintah itu akan jauh lebih mudah ngurus masyarakatnya kalau masyarakatnya punya kesadaran budaya. Dan para pemimpin harus melek budaya. Budaya jangan hanya, contoh sederhana lagi. Saya dulu seringkali meminta kepada Menteri Pariwisata dan Kebudayaan, dulu masih di Pariwisata sebelum ke Kemendikbud, itu agar apa? Kalau ada undangan, dulu beberapa kali ada anak SMA Bandung dapat undangan dari Swedia untuk Festival Angklung, minta pada pemerintah untuk diberangkatkan, mereka bilang tidak ada anggaran. Bukan tidak, memang tidak dianggarkan. Oke. Kenapa? Karena tidak ada visi. Iya. Tidak ada visi. Dia tidak ada visi bahwa kita harus punya duta-duta kesenian ke luar negeri. Iya. Tidak.
anggapnya glory itu hanya olahraga aja. Ya. Itu pun kalau menang baru seolah-olah semua merasa berjasa. Iya. Nempel foto segala macam barang. Kalau kalah diam-diam aja gitu loh. Beda Piala Thomas sama Garuda apa? Garuda mana? Garuda maskapai. Apa kira-kira? Bedanya adalah Piala Thomas itu bisa direbut lagi kan? Mm. Karena era sekarang. Era sekarang. Kan? Berarti jasa sekarang. Jasa sekarang. Kalau Garuda itu sudah dari lama-lama. Itu satir. Jadi maksud saya bahwa sekarang ini kita kalau misalnya sekarang kita kemarin-kemarin itu membangun masyarakat dengan berbudaya, jangan dianggap kalau kita saya sidang aja di komisi mengusulkan anggaran gitu agar kesenian dan asal kebudayaan ini diperbesar anggarannya, itu ribut. Alah, dianggapnya kebudayaan itu cuma puisi, ngirim tari menari ke luar negeri, cuma itu saja gitu loh. Jadi nggak lebih luas. Makanya saya kira apalagi cuma bicara apa sih kesenian atau kebudayaan itu apa, karena kita tidak punya basis kebudayaan yang kuat ya, dan kearifan lokal pun nyaris musnah karena muatan lokalnya pun juga tidak mengindahkan, bahasa daerah nyaris hilang. Nah, ini sebuah identitas yang secara perlahan-lahan akan habis, tidak punya kekuatan dasar kita gitu. Jadi Bang Arfi, ini saya jawab nih, kenapa yang pink diam. Saya juga agak tertegun kenapa ya, bahasa-bahasa kebudayaan, bahasa-bahasa yang sebenarnya fundamental bangsa kita ini kok menjadi kering di dalam pembicaraan ruang publik kita. Betul. Ini yang saya rasakan barusan nih, orang baru keluar penjara nih Pak. Orang yang lagi baru menyelesaikan uzlah ya. Kok biasanya kita lihat di televisi selalu ribut, buzzer, saling caci maki. Ini bahasa-bahasa yang kita rindukan sebenarnya. Ya Bang Miing, ya baru diberikan bagaimana itu kebudayaan, kita berjati diri, kan ini nilai-nilai yang hilang. Lihatlah bangsa-bangsa generasi muda, apalagi saya tergolong generasi X nih, saya 40 tahun kan, 1981 ke atas adalah generasi X. Ini sebenarnya bahasa-bahasa yang dulu sempat lekat di kepala kita ketika masa-masa remaja, di era reformasi ini sudah hilang Pak. Ini mungkin butuh perhatian kita bersama mengembalikannya lagi. Saya usia 63 ini diuntungkan hidup di dua zaman sebetulnya. Pertama zaman analog, kedua di zaman digital itu. Bukan sendiri. Zaman S, bukan. Zaman S sama zaman batu. SMP kan saya udah baca novel Pak. Oke. Okay. Gitu. Ya kan? S, Abdul Rahab, Agatha Christie, Sidney. Ya semuanya baca lah. Stensil juga baca gitu. Ya kan? Ya. Dari SMP kelas 3 sudah baca Asadi Siregar, ya kan? Cintaku di Kampus Biru. Iya persis. Atau siapa yang di Bandung tuh lah. Gita Cinta dari SMA dan sebagainya. Yeah. Artinya novel-novel. Artinya kita sudah punya kesadaran untuk ber Dedi apa Dedi S D Iskandar. Eh Dedi Iskandar. Dedi Iskandar. Oke. Okay. Ya, kemudian Mirawi dan sebagainya. Itu artinya gini, bahwa kesadaran literasi terhadap sastra itu kita sudah ada, sudah terbangun sejak SMP. Sekarang kan nggak ada. Penulisnya juga makin hilang sekarang yang seperti itu gitu. Seniman pun saya lihat nggak ada lagi. Dulu kan terkenal di seniman itu bersuara. Iya. Sastrawan puisi kayak Werendra. Jadi saya hanya ingin bicara di YouTube yang sangat populer dan keren cara sini. Kenapa saya nggak bicara di channel saya, karena nggak ada yang nonton. Jadi saya bicara tempat. Saya ingin kampanyekan bahwa jangan abaikan kebudayaan, sebab kebudayaan itu kekuatan. Tadi pendidikan akan melahirkan tadi kecerdasan dan karakter sederhana. Dan Indonesia kaya dengan kebudayaan. Kalau ada orang berani mengatakan kata-kata kotor, memfitnah, mencaci maki orang lain di sosial media, sesungguhnya di darat akhlaknya sama dengan itu. Oke. Okay. Gitu Pak. Gampang. Tapi ada juga berani di sosial media, pas yang asli jadi meong deh. Paling tidak ya cobalah dengan kebudayaan itu, ya dengan budaya itu, kita jangan hanya berpersepsi bahwa kebudayaan adalah hanya kesenian. Yeah. Tapi juga ada sistem lebih luas ya. Sistem keagamaan, sistem tata negara, itu kebudayaan juga. Kalau ada orang sedang mencangkul di sawah, bukan peristiwa pertanian, peristiwa kebudayaan, teknisnya pertanian. Ada orang transaksi di bank, bukan peristiwa ekonomi Pak, peristiwa kebudayaan itu. Saya satu aja Bang Ming ya, yang menjadi concern saya, yang dimana orang luar negeri itu bilang begini, kalau anak kami tidak bisa matematika, bisa kami ajarin. Iya. Tapi kalau anak kami nggak bisa ngantri, wah itu berat. Ah,
persis. Itu. Kedua, buang sampah pada tempatnya. Ya. Jangan buang sampah sembarangan. Jangan itu, buang sampah sama tempatnya. Iya. Itu dua hal tersebut. Ya. Waduh, itu berat sekali. Coba makanya. Itu pondasi akhlak bagi budaya. Saya membayangkan ya, ingin mengkampanyekan. Kenapa kita tidak membuat surga di bumi? Ya. Makanya yang dibangun tadi kan tidak. Jangan jalan tol dulu, tapi jalan pikiran. Jalan pikiran dan jalannya peradaban. Ya kan? Harusnya kan begitu kan? Jadi orang kalau orang punya peradaban atau orang beradab itu paling tidak ada tiga unsur yang memenuhinya dia gitu loh. Yeah. Dia punya pengetahuan, dia punya teknologi, dan dia punya kebudayaan. Yeah. Gitu loh. Jadi hal ini menjadi penting bagi kita untuk membangun anak-anak kita. Tadi Refli bilang kalau anak kita tidak bisa matematika, kita bisa ajarkan. Yeah. Tapi kalau nggak bisa ngantri, kita nyerah. Nyerah. Kalau umur 20 tidak bisa bahasa Inggris, umur 2 karena persoalan ongkos, nggak bisa bayar kursus, 25 tahun dia punya uang, umur 30 tahun kita pastikan dia fasih bahasa Inggris, 5 tahun, oke? Okay? Yeah. Tapi umur 25 tahun, lampu merah nggak berhenti, jangan diajarin, tunggu tabrakannya. Gitu. Sebab apa? Budaya, sikap, itu nggak bisa diajarkan. Yeah. Itu apa? Harus begin at home. Iya, gitu. Jadi sudah internalisasi. Persis, gitu. Makanya saya bilang, ketika seorang jadi budaya tadi itu seperti tadi yang dibawa kemana-mana tadi ya? Iya betul, yang buahnya jarang. Ya kan? Iya. Yang saya bilang coba deh perhatikan oleh kita. Saya sering kalau dalam sebuah seminar atau workshop gitu, coba ibu kita mengajarkan kita makan enak. Mamam nak, mamam aja dulu sebelum bisa mengucapkan makan, kepanjangan makan, mamam misalnya kita. Saya selalu mengatakan, ini apa namanya, ini gelas, dari mana kamu tahu? Dari bentuknya, dari isinya, salah. Tapi tadi saya harus garis bawahi, salah juga dibilang mamam, karena kalau mamam begitu kita sempurna menyebutkan jadi makam. Ya. Terserah lah, biasa budaya ada am, cucu saya mulai, kalau mau ada am. Itu, iya. Saya bilang, ini gelas, iya. Dari mana kamu tahu ini gelas? Dari bentuknya, dari isinya, bukan. Kamu tahu ini gelas dari ibu kamu. Ayo nak minum pakai gelas. Kalau ibu kamu bilang, ayo nak minum pakai golok, sampai sekarang namanya golok. Bukan. itu epistemologi. Iya. Jadi, di mana asal pengetahuan itu? Jadi kalau asal pengetahuan itu, oh, filsafat nih. Ya. Karena kita kan banyak orang mengatakan, wah itu karena dia kita melihat refleksi itu, maka kita mengatakan ini gelas dan lain sebagainya karena kita melihatnya, ya. Lalu kita ini, kalau kita sebagai orang yang beriman, enggak, ilmu pengetahuan itu dari Yang Maha Kuasa. Itu hakikat. Jadi Yang Maha Kuasa itu yang mengajarkan kita bahwa itu pohon, bahwa itu ini dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi sudah ada pengetahuan dari Yang Maha Kuasa. Kalau orang yang nggak percaya dengan Yang Maha Kuasa, dia menganggap bahwa ini dari interaksi aja. Gitu. Itu kan hakikat. Kalau ini kan tataran sosial, kan dari ibunya dong pasti. Dari ibunya pasti. Nah, saya ingin mengatakan ibunya itu ibarat sumber awal pengetahuan. Itu artinya ada orang lain yang memberitahu kita tentang pengetahuan itu, bukan kita sendiri yang mengobservasi itu. Ya, fungsi transformasinya di situ mungkin. Ya, gitu. Nah, ini menjadi penting menurut saya. Mungkin Bung Refli nanti ngundang kayak semacam Mas Nano Reantiarno untuk ngomong. Jadi supaya juga Refli Harun Channel ini juga tidak melulu hanya politik dan hukum. Ada juga pencerahan tentang kebudayaan. Nah, itu yang ingin saya gitu loh kembangkan. Saya hanya ingin kampanye. Tapi Bang Mi, tak ada teman saya. Biar saya yang telepon mereka. Nah, boleh lah. Gitu. Memang ada channel keren cadas, sampingnya Bang Miing, kan, biar mereka merasa nyaman. Betul, ya? Jadi saya kira perlu juga berkampanye tentang bagaimana mengembalikan sebetulnya warisan nenek moyang kita. Karena bangsa kita beradab. Pak, baru sekarang Pak, antara kamu sama kampung ribut, zaman dulu nggak ada Pak. Persis betul nggak Pak Anton? Sekarang ada blok sana, blok sini, ribut. Oh ini sini ribut, dan bulan puasa pula ribut. Gitu. Dulu tidak ada Pak, kenapa? Ada tokoh-tokoh di informal, desa, di kampung kita, di dusun kita, yang tokoh-tokoh informal, yang tidak butuh apa-apa, dia menjadi patron. Ya, gitu. Kalau sekarang, tokohnya adalah tokoh, ya kan? Tokoh kaca. Ya, tokohnya itu ada tokoh, karena itu dia butuh cuan. Jadi, kalau sekarang cuan yang menyelesaikan, susah jadinya. Jadi, pengen disebut tokoh lah. Iya. Jadi, kalau saya lihat, memang
ini bangsa harus pelan-pelan kita semuanya. Jadi kalau kita mesti ada sindir sampir, jangan dianggap kita tidak suka. Tapi Bang Ning, saya serius sekali. Saya ingin menjadi bagian dari kebangkitan komunikasi yang beradab, ya. Komunikasi yang berbudaya. Ya. Jadi nanti seniman, ya kan, bila perlu dibaca puisi di sini. Ya, ya betul, kan? Betul, betul, betul. Kita kering loh dengan suasana. Yang nyanyi, ya. Ya kan, yang mau stand up comedy. Ya. Dan nggak usah pikir. Jujur saja, mau saya mau kritik media televisi. Televisi tidak memiliki visi untuk bagaimana dia membangun bangsanya dengan cara-cara. Tidak ada ruang. Urusannya dengan airtime. Cuan-cuan. Iya, rugi dia. Ini nggak mikir cuan. Betul. Ya kan? Mikir duit. Mumpung ada media yang sangat independen. Ya. Dan kita nggak pakai airtime kan? Iya, enggak. Udah. Saya kira eranya era ke orang menonton sosial media, ya. YouTube semacam ini. Ini sebuah peluang untuk memperbaiki bangsa ini melalui kebudayaan. Oke. Supaya itu, apa? Bangsa ini disebut beradab. Oke, biar konkret. Karena itu nanti Bang Miing, tolong kita diskusi tentang kebudayaan. Siapa lagi yang akan hadir di sini, ya kan? Baca gitu, puisi. Saya bisa menjadi staffnya dia dong. Nah, inilah yang berarti ada cuan di situ. Masuk barang tuh. Inilah strategi kebudayaan yang nggak pernah jalan. Oke. Itu di belakang nanti. Belakang. Kurang ajar kamu mau menyimak. Saya sih sebetulnya kesini mau pertama ya. Saya nggak mau lewat pasar. Yang kedua saya nggak mau nanjak. Ini kan nomor 64 lantai begini nanjak pakai tangga berat. Sampai sini saya enak lihatnya. Jadi justru ini ujian kebudayaan. Jadi yang datang ke sini adalah orang yang lulus. Iya. Yang tertua Rois Am Hito. NU Hito, Kiai Sayuti. 80 tahun. Yang kedua yang naik menanjak ke dia Ridwan Saidi, 79 tahun. Iya. Yang ketiga barulah Rizal Ramli 66 tahun. Kayaknya lebih yang lebih tua dari Rizal Ramli juga banyak. Banyak ya. Jadi kalau Bang Miing 63 tahun sudah mengeluh. Nah, strategi kebudayaan Bang Miing kurang berhasil. Enggak ngeluh sebetulnya ya. Kalau di bawah lebih enak. Tapi kan Refli dari asal seriesnya sudah menunjukkan ada budaya, ya kan, dia pakai tenun. Ini menjadi penting. Jadi saya kira gini ya. Kenapa orang Amerika jauh-jauh datang ke Jogja dari Solo hanya belajar gamelan? Gitu. Suatu saat kita akan belajar dari Belanda dan Amerika untuk belajar gamelan. Ya, kita terbalik. Gitu, ya, gitu. Saya ingat betul waktu di Komisi 10. Belajar sejarah kita udah dari Belanda, dari Australia, belajar politik Indonesia di Australia. Leiden, ya, di Australia. Di Belanda, Leiden. Di Amerika. Cornell, Cornell Leiden, Leiden. Dan di NU. NU. Eselon National University. Di tiga tempat itu kita belajar politik Indonesia. Dan itu punya kita sebetulnya. Kita. Ya. Ya mudah-mudahan aja lah ini obrolan kita hari ini ya. Anak-anak muda masih nonton kali masih begadang ya. Ada sesuatu yang Bung Refli sendiri ada ruang-ruang untuk hal-hal yang di luar politik dan hukum. Karena begini Bang Miing, politik itu keras, ya kan? Kadang-kadang tidak membuat jiwa kita merasa lega, ya kan? Waduh, apalagi kalau ada otoritarianisme seperti ini kan, habis statement kita kira-kira ditangkap nggak, diincar nggak? Kan jelek banget. Iya. Padahal tujuan negara tuh melindungi segenap bangsa. Oke, karena itu kita harus kayakan jiwa kita dengan kebudayaan, persis, dengan komunikasi yang beradab, ya, yang berbudaya juga, ya kan? Siapa tahu nanti tiba-tiba di sini orang-orang yang kemarin marah dikritik itu dia ketawa-ketawa bisa di sini kan, bener juga kamu kritiknya. Betul. Saya ingin kritik kamu balas ya. Datanglah dia ke sini ya kan. Okay. Kalau soal pendidikan formal, saya kira misalnya hukum, begitu S3 hukum semuanya ilmunya sama. Iya. Yang membuat hukum tidak beres adalah karena integritas orang. Oke. Okay. Artinya apa? Budayanya. Iya. Iya. Kalau mungkin kita kalau menyebutkan akhlak dan agama, takutnya dianggap sok suci banget gitu. Ya. Sok agamis banget gitu. Ya. Oke, yang paling netral budaya dah. Budaya. Pertama apa? Kalau dia mau nyolong duit negara, ada rasa malu, itu budaya. Oke. Ada rasa takut, itu budaya. Oh, saya harapan saya nih Bang Ing sama Bang Refi, bagaimana kebudayaan ini melahirkan menciptakan harmonisasi lagi kita yang hilang. Betul. Betul enggak? Betul. Kita masyarakat kita dengan aparat kita sendiri tegang. Ini tegang, suasana tegang nih gimana gitu. Mantau dengan kebudayaan ini dimunculkan lagi, dia akan menciptakan harmonisasi lagi itu masyarakat. Yeah. Mungkin juga besok jadi Pak Polisi juga senyum menangkap orang. Asik. Senyum. Dan ini ada satu lagi nih.
Saran dong Bang, gimana kalau channel ini mau mulai live pakai iklan kebudayaan kita dulu? Wow. Misal ondel-ondel atau angklung biar anak-anak kita nggak melupakan kebudayaan Indonesia. Setuju. 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 Tapi dia kagak tahu, itu pun copyright juga. Copyright juga. Nggak boleh itu. Nggak boleh itu barang. Begitu kita keluarkan karya orang, klang-klang-klang, langsung merah. Langsung merah, iya. Oke lah ya. Kenapa pantun gak dimerahin? Karena dia gak ngerti. YouTube-nya gak ngerti pantun. Gak ngerti pantun ya. Gak ada ininya, gak ada radarnya. Gak ada radarnya. Gitu. Ya, tapi ini obrolan ini sangat berharga, Bang Ming ya. Mudah-mudahan ya, nanti ada tindak lanjut ke depannya, ya kan? Saya bantu Pak Refli, saya bantu. Okay, nah, jadi kebetulan ya, kan saya hidup di dalam entitas kebudayaan, okay, kan. Okay. Dengan komunitas yang lain. Tokoh-tokoh pelaku. Gitu. Ya. Jadi saya banyak. Mungkin kita bisa ketemu dengan beberapa tokoh yang punya pemikiran kebudayaan. Kalau dalam dunia film, Cak Nun? Ada Cak Nun, kalau sibuk Cak Nun ada Deddy Mizwar, ada Slamet Rahardjo, ada Christine Hakim. Yeah. Bicara bukan hanya film, tapi bagaimana film sebagai instrumen kebudayaan. Nah, tapi gitu loh, tolong sama mereka, ini eranya milenial ke bawah. Jadi jangan ngomongnya terlalu serius, harus ada canda-candanya, ya kan? Kalau terlalu serius, tak ada yang nonton gitu. Amerika yang barat, coba lihat di film Amerika, film apapun, pasti ada bendera Amerika. Oke. Okay. Tidak ada aturannya. Iya, pasti ada bendera Amerika. Dalam 3 film, satu harus ada film nasional. Iya, betul. Oke. Okay. Di Turki, di pojok manapun pasti ada bendera Turki. Coba deh. Karena gini, Bang. Kalau kita menaikkan bendera, kalau 17-an doang. Oke. Okay. Tapi kalau ngeliat film, Pak, Amerika biasanya ada ciuman, ada ledakan. Hmm. Kalau film Cina, ada kesetiaan, ada pengkhianatan. Hmm. Kalau India, ada tarian dan nyanyian. Kalau Indonesia? Soalnya, kebudayaan. Tapi kita harus tahu juga, ya kan, ini lumayan lah, yang watching now-nya itu yang nonton lebih dari 1000 orang. Uis, yang watching now. Yang nonton kita ikut ngetop nih. Oke. Yang come and go gitu ya. Udah 12 ribuan. Us. Jadi yang ditonton 12 ribuan. Maksud saya adalah ketika kita bicara materi yang serius harus ada juga interaksi, komunikasi yang begini-begini. Kalau kagak tiba-tiba serius banget. Saya akan bilang sama teman-teman yang anu tadi budaya tadi, tolong Bapak ngomong aja berdua, saya mau pergi. Ya, biasanya kalau orang-orang kebudayaan kesenian itu ada ice breaking-nya. Oke. Kalau enggak, ya saya juga bersedia menjadi staff-nya Pak Refli. Boleh lah. Tapi kalau staff di belakang saya berarti. Enggak. Urusannya di belakang. Bukan. Staff yang di depan. Atau jubir. Walaupun enggak pakai ginian. Itu namanya skondan. Skondan. Besok-besok kita pakai lah, jangan ini kan. Ini bukan merek ini, bos ini. Oh, bukan ya? Benar orang Sumatera Selatan. Bisa-bisanya dia aja itu. Kalau anak Medan bilang, bisa-bisanya bapak aja itu. Besok nanti kita setiap topi sama baju dipakai itu cuan. Besok ini kita akan pakai inilah, ya kan? Besok kita akan pakai yang berbudaya itu. Iya, betul. Daripada kita mempopulerkan produk-produk orang kan. Persis. Kan dibayar juga. Mungkin besok kita pakai ikat baduy, pakai baju tenun Sumba dan sebagainya. Ada kesadaran. Dan itu tidak harus acara kenegaraan, kita pakai baju baduy gitu-gitu kan, kantong gitu nggak harus. Begini juga boleh sebenarnya. Jadi kalau saya sih simbol itu perlu ada, ataupun kalaupun tidak, tapi perilakunya Indonesia, gitu loh. Sekarang kan kita melihat perilaku sosial kita sudah tidak Indonesia. Tapi gitu. Saya tidak sarankan pakai penganggon. Penganggon itu pakaian Palembang tradisional. Hmm. Susah makainya, berat. Ya nggak harus kayak gitu juga kali. Kan kayak Bung Refli malam ini pakai tenunan itu Sumba apa NTB. Saya, pokoknya ini antara NTB dan NTT. Iya. Iya kan? Gitu. Ya, Nusa Tenggara lah paling enggak. Indonesia Timur saudara kita kan banyak ya. Iya kan? Bisa juga pakai nanti lah. Saya pakai lagi tuh. Ada simbol-simbol. Kalau begitu saya akan pakai terus gitu ya. Ya Palembang lah, songket lah. Jadi ini namanya by accident, ya kan? Saya kan enggak niatkan tadi ngomong kebudayaan pakai ini. Saya hanya untuk biar keren sedikit, kan kira-kira gitu. Begitu saya tahu lawannya ini Bang Miing yang biasanya sangat sadar kamera, saya langsung cari ini kira-kira.
Untung dipakai kayak begini, dan kalau digini jadi ampeg. Orang lagi sakit asma. Dan bisa ini bisa jadi apa, iklan bintang iklan kita jadi. Oke, okay, yeah. Bang Mi sama Bang Anton, siap. Bang Anton dulu ya, yeah. Silakan closing ke sahabat era sekalian. Ya, seperti yang saya bilang tadi, Bang Wefli, ini sangat menarik bagi saya sebagai generasi X. Suatu bercerita tentang kebudayaan, sesuatu yang kering, saya rasa, dari bangsa kita. Kalau bilang hilang, nanti marah pula orang banyak. Yeah. Ya. Yang kering, yang sehingga... Agak dekat kapan sini, takutnya nanti bang, yeah. Suara... Nah, sana, jangan kumur-kumur lagi, saya. Artinya, memang bagaimana kebudayaan menciptakan harmonisasi, saya itu yang saya rindukan. Ketika saya masih muda, kita sangat harmonis, baik, tidak ada gap polarisasi yang begitu tajam. Dan saya rasa, saya menemukan hari ini, malam ini, bersama Bang Miing dan Prof, ya kebudayaan inilah jawabannya. Mana tahu dengan kebudayaan ini bisa mendekatkan kembali kita semua menjadi satu bangsa yang memang bangsa yang berbudaya, berbudaya Indonesia, yeah. Yang harmonis. Nah, kalau kita memang bangsa harmonis, tentu akan menjadi spirit sebagai batu loncatan menjadikan bangsa yang lebih maju. Mungkin itu aja, Bang. Okay. Keren. Yeah. Bang Miing. Refli Harun Channel ini biasanya bicara soal politik dan hukum. Kedua hal tersebut menjadi penting dalam kehidupan kita, tetapi akan jauh lebih bermanfaat dan jauh lebih cepat merubahnya kalau basisnya kita memiliki kebudayaan. Kebudayaan adalah salah satu unsur ketika kita ingin disebut manusia yang beradab atau tidak. Jadi ini letaknya. Politik dan hukum akan beres kalau budayanya beres. Ya. Jadi tidak boleh diabaikan. Jadi ini jangan hanya sekedar ketika bicara kebudayaan di HR channel ini, bukannya sebagai ice breaking semata, bukan. Tapi harus juga menjadi apa? Harus menjadi permanen konten atau permanen persoalan yang kita angkat agar apa? Kita terus mengkampanyekan. Saya memang pernah di DPR. Saya tidak akan pernah lepas dari orbit politik. Bagaimana harus berada di sana. Sebab apa?